사람에게 질려 하루 끝에 난 밀려 이제 신경 안 써 It must be fine 이렇게 언제나 말해도 결국은 나갈 테니까 Never mind It must be fine I didn't wanna stay, I just wanna sleep until the day Before I met you, 내가 이상해진다면 다가갈게 꼭 Oke, baru mulai udah langsung ngomong hilang, berbahaya jokes baksat. Ada di deskripsi judulnya, mantap kan? Gara-gara Octario nih, pintu masuk ke Korea-Koreaan. Oke, baksat jokesnya cok. Aduh, iya nih Sabar Gaming lagi live streaming juga. Saya biasa sih emang nonton replaynya juga sih. Oke, jadi Arsenal tuh lagi main ya. Tolong jangan spoiler FGR, tolong. Vargas, thank you bro. Bentar deh, kayaknya. Kayak gue mesti ngelihat dulu. Saya tidak mengenal badge channel saya sendiri, bentar. Wey, buset-buset membernya. Vargas bulan pertama, terima kasih. Andreas itu bulan kedua. Galang, bulan kedua. Munif Taufik, bulan enggak, member baru. Mantap, terima kasih yang sudah join member, respect, thank you. Jadi, gue mau unboxing. Ada paket datang. Webcam sama keyboard. Sudah saya foto ke Twitter tadi. Lawan siapa sih Arsenal? Ah, saya malas. Kemarin yang kalah lawan siapa Arsenal ya? Kemarin Arsenal lawan siapa kalah? Belum males tonton, bukan males tonton, males ikutin lah, biarin. Ntar aja pas musim mulai. Fabian Fadil, terima kasih sudah perpanjang membership, respect, thank you. Gak tahu nih, kemarin terakhir live di channel personal kan disikat kan? Tidak tahu. Karena baru ketahuannya kalau misalnya gue buka aplikasi yang full, aplikasi atau apa sih, ya game yang full screen gitu kan. Kalau live di CJM kan tidak ada full screen, layar monitor PC-nya lah kebuka Streamlabs.
Soalnya kan gue mainnya di PS kan. Nah kalau misalnya stream Planet Zoo kan di PC juga gitu loh mainnya. Oh, Hibernian yang kalah, iya betul. Sabar Gaming streamer magang, iya. Sama Paman Coki kan itu. Menjadi Team Razer. Nih, jadi yang selama ini gue pakai tuh ini, Pak. Jadi ya, ini webcam pertama gue kan. C922 Pro. Ini yang gue pakai sekarang nih. Jadi ini yang Anda lihat kualitasnya ini. Nah, dia tuh mentoknya itu nih Logitech. Tidak disponsori ya tentu saja. Jadi enggak apa, bukan di setting Streamlabs kayaknya deh. Jadi kemarin tuh setting di PC-nya. Kalau misalnya ada aplikasi yang full screen 2, yang satu ditutup. Wish, Andre Evan. Bro, thank you. Sudah join member gold. Mantap sekali nih Andre Evan nih. Dari CJM nih. Jadi ini yang lu lihat sekarang kualitasnya tuh ini. Logitech. Nah, dulu kalau misalnya lu ingat awal-awal gua streaming tuh gua mau belinya kan Razer Kiyo kan emang kan. Cuman abis mulu, Pak. Tahun lalu tuh kayaknya awal-awal gua mau streaming. Gak sempet-sempet beli. Karena baru berapa bulan lalu deh baru restock mereka di official store-nya Razer kan. Jadi akhirnya gue beli ini waktu itu. Gue lupa nih berapa, tapi ya ini lumayan karena selama ini gue pakai. Dan yang hebatnya sih menurut gue ya, 30.000 dari Octario Sandi. Aduh, pesan kepotong, himbauan Pak. Kepada warga jangan dark jokes, cukup meroasting mas kumis aja. Bentar masih saya pindahin. Octario, thank you 30.000-nya. Lihat kan udah langsung langsung saya worry muncul loh. Bentar, ini kenapa kepotong sih? Kenapa dipotong-potong ya? Oke. Octario, thank you 30.000-nya, respect. Anyway, besok di CJM tuh live streaming Ultimate Team, kita mulai ini ya. Kita mulai campaign CJM Berbagi yang buat PKL yang terdampak corona. Besok mulai. Jadi saya harus mulai malam ini kerjain artwork buat ngepost di Twitter sama Instagram CJM Berbagi. Gue mesti ngepost dulu yang kemarin udah lewat kan. Dua campaign yang udah lewat berapa, terus ntar besok baru bisa mulai baru. Udah saya worry langsung dong. Tapi gift-nya saya worry dikit banget. Ntar kayaknya gue mesti bikin manual, ya ampun. Parah cuk. Gara-gara lagu yang tadi intro jadi saya worry. Ya jadi ini kan. Nah ini tuh mentoknya tuh 1080 30fps, Pak. Nah, saya sudah beli nih. Kebetulan menabung-menabung akhirnya dapet ini. Jadi yang waktu itu gue mau beli tuh sebenarnya Razer Kiyo yang biasa. Kalau lu tahu tuh mungkin banyak streamer yang pakai, dia tuh kayak ada ring light-nya gitu loh di webcam-nya. Nah, yang ini yang gue beli, dia kemarin ini kayak baru banget deh. Tiba-tiba rilis Razer Kiyo Pro. Jadi harusnya lebih bagus dari Razer Kiyo yang biasa. Sultan Riza, yo ampun, itu gambarnya paduka ya? Iya enggak sih? Kecil kelihatannya di sini. Cuk. Paksat. Yo ampun, paduka pakai rambutnya Ronaldo lo. Ini, jadi kalau misalnya ini sih sebenarnya dia nggak 4K sih. Kan lu tahu kan, webcam yang sabi banget harusnya bisa 4K kan. Kalau ini sih dia mentoknya tetap 1080 nih. Tapi tulisannya sih fokus. Apakah Logitech tidak mau fokus Razer Kiyo? Ini kan yang gue pakai webcam Logitech, kenapa dia nggak mau fokus pesaingnya ya? Anda brand saingan jadi tidak mau fokus. Paksat. Hey, tidak mau fokus anjing. Jadi tulisannya di sini uncompressed 1080 60fps. Jadi sebenarnya upgrade cuma itu doang sih. Harganya hampir 2 kali lipat tiba dibanding yang webcam yang gue pakai sekarang. RayX11, terima kasih sudah join jadi member bro, welcome. Thank you. Peripheral pun ikut penghijauan. Sama satu lagi ini. Aduh, ini gede banget sih. Jadi ini Razer, apa tuh bacanya? Razer Black Widow Chroma Mechanical Gaming Keyboard. Sebenarnya gue suka gara-gara ada ininya, Pak nih. Ini ntar coba buka ya. Ini apa sih namanya? Senora nih, mohon maaf nih. Kan yang gue pakai sekarang kan ini kan. Aduh, yang gue pakai sekarang itu kan ini. Bentar nih. Nyetrum enggak sih? Atau nyetrum enggak sih ini, enggak kan? Nih. Saya pakai kan Rexus kan. Bagus sih. Tapi ada kekurangannya, Bang. Ada kekurangannya, Anda lihat deh, ini dia tuh tombol F1, F2, sampai F12-nya tuh gabung sama angka. Gimana sih caranya? Saya gaptek banget, cok. Jadi gue tuh nggak bisa F5, bangsat. Terus nggak ada tombol print screen. Kan gue kadang-kadang mesti ngambil, ya kayak buat materi thumbnail misalnya nih.
kan gue mesti print screen kan. Tidak ada tombol print screen bangsat, di sini nggak ada loh. Jadi ini gimana sih? Ini kan ini 1 sama F1 di sini nih. 2 F2. Kalau saya pencet ya saat kayak 1 2. Gimana cara nyalain F-nya? Pakai Alt. Belajar. Belajar teknologi, bangsat. Aduh. Handrest. Oh, itu handrest ya. Iya, itu dia. Handrest ya. Apa sih ini? Setelah DualSense, apakah keyboard Razer juga akan jadi korban? Gak masuk, bangsat. Kalau misalnya masa kan gak ada, FIFA kan gak berhubungan sama keyboard gaming dong. Pakai kontrol FN plus, Anda jangan ngasal bangsat, nanti saya pencet PC saya mati tiba-tiba. Hei, yang bener. Itulah fungsinya baca guidebook, mas. Gaptek gaming. Sambil tekan FN, seriusan, mbak. Jadi kalau gue tekan FN sama 5, tuh F5 tuh gitu. Mata pelajaran teknologi informatika dimulai. Yo, ampun. Oke, mari kita buka ini dulu ya. Ini yang sabi sekali nih. Jadi, ayo fokus Logitech meskipun brand saingan Anda, tapi fokus nggak apa-apa dong. Fokus. Ini. Ya, ah itu bisa fokus aja. Bangsat, harus dituntun baru mau fokus. Kalau nggak dituntun nggak mau fokus, bangsat. Ini tuntun dulu, sini, sini, halo, fokus, sini, 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 Logitech, sini, bangsat, halo, ini cok, high performance adaptive light sensor, sini, halo, sini, nah, uncompressed 1080 60 fps, HDR tuh apa pak, HDR apa pak, Calvin Gaptekin. Wide angle lens with adjustable FOF, nggak ngerti. Lightning fast USB 3.0, apapun itu, flexible mounting options. Ima Dewindra Yudhistiana, terima kasih sudah join jadi member, welcome. Razer. Tuh, belakangnya begini. Advanced imaging, absolute fidelity, apapun artinya itu. Dah buka. Iya Logitech bangsat, harus dituntun baru mau ini. Oke. Okay. Dibuka langsung ada apa ini bacanya? Bahasa Inggris. It's time to get seen and be heard. Ya pokoknya intinya ucapan terima kasih dari co-founder, CEO dan creative directornya Razer. Mantap. Muhammad Fulex, thank you bro, sudah berapa yang membership, welcome back, thank you. Kameranya digiri karena insecure. Razer Kyo Pro. Oh ada plastiknya ya. Gak mau nurut. Oh langsung nih. Ini sih kayaknya sih buku-buku manual gitu yang harus saya baca. Takut jatuh cok. Ini dia. Fokus. Ini dia. Logitech mempromosikan webcam brand lain. Gimana cara keluarin deh bangsat. Bentar. Wah anjing berat juga pak. Gede banget gila ini. Sumpah ini gede sih. Nih. Gede cok ini. Kok tebel banget lagi ini belakangnya. Ada apa di kipasnya? Ini kipas ya? Duh norak banget nih, mohon maaf nih. Kang Hussein, terima kasih sudah perpanjang membership. Welcome back, thank you bro. Banting, mas disuruh banting lagi. Oh bangsat, gara-gara kemarin gue bilang uji coba ketahanan ini ya. DualSense ya. Razer masuk, boleh. Ini apa sih, udah gak ada apa lagi ya. Eh ini masih ada sesuatu nih, di dalamnya. Apa cu? Oh USB-nya. Udah. Sebenarnya bisa gue langsung coba pakai sih. Cuman gue agak norak gimana caranya, gue bisa munculin sih. Bentar. For gamers. For gamers by gamers. Rexus, kukira hubungan kita istimewa. Sudahlah, kan sudah berbulan-bulan pakai Rexus. Kita ganti sekarang. Oke, ini kotaknya pinggirin dulu. USB-nya warna hitam begini. Logo Razer. Itu dia. Ini apa ini? Apa ini?
kayak alarm saya dulu dong webcamnya. Alarm sih. Oh ini ada ininya, ada tutupan. Apa sih kok kayak tutupan lensa kamera gitu? Apa ini pak? Headset kan udah, keyboard udah. Keyboard saya masih Rexus sekarang. Ini mau gue ganti. Buat apa pak? Gak tahu buat apa. Udah buang dulu. Buang. Oh ini tuh bagusnya dia tuh bisa diputer-puter gitu. Mari buka. Mana sih? Ini ya? Nah itu dia. Fokus, fokus. Asbak mas, yo ampun asbak. Bangsat. Udah ini gak usah tahu, tempel aja. Oke. Sebenarnya sih slot USB gue masih ada satu sih. Bisa sih, coba ya. Coba gue pasang ya. Coba. Tapi gak bakalan, kayaknya sih gak bakalan bisa sih. Aduh, jatuh lagi. Bangsat, jatuh mana? Cok. Gawat. Hilang itu apa tadi? Dia ininya, ini apa sih? Ini Type C atau apa sih? Oh, ini Type C deh. Oke, coba ya. Masih, Pak, nih mouse masih Rexus Daka. Namanya Rexus Daka. Daksa, bangsat. Hei, Daksa bukan Daka, cok. Eh, kenapa rame sekali? Kan targetnya 10 viewers. Tidak ada apa-apa di sini, cuman orang gaptek unboxing webcam. Dicolokin belum udah jatuh. Daksa bangsat, siapa yang ngomong Daksa tuh? Daksa cok, ini ada tulisannya Daksa di dalam lo. Jangan dipanggil-panggil. Besok buka reward ultimate team gimana kalau dipanggil-panggil? Coba ya, secolok ya. Ayah nih, bentar deh, ini turunin dulu deh, saya takut bangsat. Oke, coba ya. Apa yang terjadi kalau saya colok? Colokan di belakang nih. Apakah akan dar? Oke, colok. Tahu-tahu streamnya mati lagi. Enggak, gue di streamlab seharusnya bisa ambil. Kok gak nyala sih? Hei, cu. Tarik sampai PC-nya jatuh, bangsat. Patson Daksa. Lagi di setting katanya. We are setting up Razer Kiyo Pro. Silakan. Silakan. Di setting. Sudah, kunci pintu sudah. Device is ready. Waduh. Coba ya. Coba saya tambah webcam ya. Apa sih webcam? Game capture? Enggak, bukan, goblok. No! Maksud disuruh restart PC. Ya, nggak bisa, Pak. Eh, jangan di-restart dong, cok. Belum mulai live streaming, maksudnya udah restart. Nggak bisa, harus restart, Pak. Eh, jangan, jangan, sumpah. Ntar kalau otomatis restart lagi main Planet Zoo gimana? Gak usah. Tidak usah restart, oke. Cabut, tolong, bye. Jangan restart. Sat. Jangan restart. Udah. Nanti gue coba. Sebenernya gue langsung bisa coba sih. Mungkin episode FJR besok udah pakai ini. Harusnya sih lu bakal notice sih kualitasnya. Soalnya harus ya harganya 2 kali lipat, Pak. Kalau kualitasnya gak beda, saya ditipu berarti. Hit restart PC sama dengan restart stream. Sat. Jangan, bahaya. Oke, sekarang unboxing keyboard. Ini buang dulu. Buang kemana ya? Ntar ribet gue abis streaming, barang-barangnya hilang kemana-mana.
Ini saya simpan di sini. Duh, senggol jatuh. Bahaya, Pak. Oke. Jadi upgrade dari ini ke ini. Dah, webcam upgrade ya. Webcam udah upgrade. Sekarang unboxing. Weh, bahsat Ibnu, cok. Bahaya, cok. Ini dia. Gue baru nyadar namanya Black Widow, Pak. Razer Black Widow Chroma. Feel the difference. Razer Chroma Customizable Black Backlighting. Multi award winning Razer Mechanical Switches. Restart masalah kecintaan. Waduh, gak usah, Pak. Gak di restart aja gak ada apa-apa. Di restart makin nol lagi dong, cok. Sat. Ibnu, kartu kuning, Ibnu. Mana? Saya kayaknya harus bikin kartu kuning sama kartu merah ya, bangsat. Saya harus punya kartu kuning. Saya kasih kartu hitam dulu Anda, bangsat. Kartu kuning, Ibnu. Asu, cok. Bahaya, cok. Mari kita puji. Oke, jadi kalau dibuka, ya gua akan bikin kartu kuning. Gua akan bikin kartu kuning sama kartu merah. Jadi kalau warga ring bangsat, live chatnya kartu kuning. Oke, jadi kalau dibuka langsung, Mbak. Gede banget sih ini sih. Keren sih. Itu apa sih, ada kacanya ya? Ini ada kacanya. Ayo bikinin kartu kuning. Bikinin kartu kuning kalau live streaming. Kalau live streaming jadi gua bobo kartu kayak wasit, bangsat. Goblok banget tuh. Ayah, Pak, masalahnya ini nanti saya dikira yang ngajarin Anda loh, cok. Oke, buka ya. Gimana bukanya? Gimana dibuka? Kayak main biola, Mas. Aduh, susah banget. Ntar gue keluarin dulu deh. Oke, saya mau tanya ini buat apa? Ini buat apa nih? Sat. Ya ampun, Muhammad Daka nyasar ke sini. Muhammad Daksa, Bak Daka, terima kasih sudah join jadi member. Remove to demo. Apa sih ini sih? Oh, bentar deh, gue mau tanya sekalian deh. Bentar, keluarin dulu dah. Keluarin dulu. Keluarin dulu. Sumpah ini gede banget, cok. Nah iya, itu buat nyongkel-nyongkel gitu tuh apa sih gunanya sih? Waktu itu gue beli keyboard Traxxas juga ada yang kayak buat nyongkel gitu loh. Buat apa sih itu? Kenapa dicongkel-congkel? Bawa bendera juga. Iya, kalau offset jadi bisa angkat bendera ya. Apa ini nih? Ini di sini ada gambaran nih. Tuh, ini apa ini? Maksudnya apa itu? Apa itu? Lempar keyboard Muna. Apa itu? Tombol itu apa? Maksudnya buat kalau misalnya mau ganti gitu. Oke, ini ya. Jadi ini yang tadi gue bilang. Apa? Apa namanya? Kayak guru di sekolah beneran, bangsat. Apa anak-anak namanya? Fadlan Iksan Eco Park, gila, totalitas sekali. Terima kasih sudah perpanjang membership, bro. Apa? Handstand? Apa? Handstand. Oh, buat ganti tombol. Buat ganti kalau ada yang rusak gitu ya. Cok, berarti kalau gitu keyboard yang waktu itu pertama kali gue beli gak usah beli baru lagi dong sekarang. Gue ganti keyboard gara-gara ada tombolnya yang kalau nggak bisa dipencet. Nih. Sofa mini, bangsat.
Handrest. Handstand, goblok. Oke, ini dibuka. Ini apa? Apa ini? Apa artinya ini? Palm rest. Handstand mah, handstand olahraga ya. Ini apa? Gak penting kan? Buang. Oke. Ini bisa gua langsung coba colok nih. Nah begini nih. Anjing ini apaan cok? Kok ada layarnya sih? Saya norak, mohon maaf ya. Tadi gua udah tunjukin kan, keyboard gua yang lama kagak ada nih. Keyboard gua yang lama cuma segini doang. Gak ada F1, F2 nya pak. Ada print screen kah? Yes, ada nih. Jadi gua beli keyboard ini karena nyari tombol print screen. Bangsat, gua cari-cari di keyboard lama gak ada loh cok. Ini gak ada. Gak penting itu. Ini keyboard ini gak ada print screen nya loh bangsat. Lihat tuh, gak ada kan? Saya cari-cari, tidak ada. Ya udah beli. Baru. Lagi diskon nih, diskon gede nih di... Lu coba cek deh di Tokpad-nya Razer. Tidak disponsori ya, tapi diskon. Gede lumayan, diskonnya 30-40% gitu. Terus ini ada, ini apa namanya nih? Ini ada angka-angka gitu di sini. Oke, gue colok coba ya. Warna-warni nih, kalau dicolok warna-warni nih. Antara warna-warni tuh meledak sih. Coba ya. Serasa lempar lembing karena lagi vibes olimpiade ya. Pentingnya melihat review orang sebelum membeli. Screenshot bisa pakai Windows Shift S, sumpah. Tiga tombol itu sih ada di keyboard lama. Windows Shift X, S, seriusan. Bentar, pertanyaannya saya adalah kenapa ini ada tiga? Ini kenapa ada tiga cabang? Hah? Buat apaan cok? Kenapa ada tiga bangsat? Numpad. Ya ini RGB ya, bener. Ini kenapa ini? Yang mana yang saya colok? Anjing, ini namanya meledak berenang. Beneran. Ini yang mana? Gak bercanda sih. Yang ini satu tulisannya port. Port, ini port. Terus yang ini logo Razer doang, gak ada tulisannya, ini tulisan Razer. Yang ini gak tahu apaan. Tolong mas, ini harus belajar shortcut keyboard akibat bolos pelajaran teknologi informatika pas sekolah dulu. Hey, kenapa tiga bangsat? Kenapa tiga? Mbak Streamlabs gak muncul ya? Oh itu muncul kok. Hey, satu keyboard, satu extender USB. Hah? Extender USB? Emang ini dicolokan USB-nya? Oh iya anjing ada cok. Berarti gue bisa... Hah, gimana sih? Ini buat apa ini? Colokin semua ke PC, anda jangan macam-macam. Meledak beneran ini. Colok semua. Oke, saya coba ya. Handstand tidak usah. Gimana cara pasang handstand? Nggak usah dulu, ntar aja ya. Bikin penuh, meja saya penuh. Oke, coba colok ya. Mas baca guide. Nah, tidak usah. Anda aja yang guide. Bisa connect HP, seriusan. Berarti gue yang colok ke PC yang mana? Yang logo Razer ya? Bukan yang port kan? Kalau port tuh buat tambahan kan? Oke, ada ininya. Ini. Mari kita coba pasang. Meledak salah anda pokoknya ya. Meledak salah anda. Satu, dua, dar. Wis. Warna-warni cok. Jangan suruh restart lagi aja bang. Ini keren juga sih. Bisa connect HP. Kok berhenti? Halo? Nah itu dia. Anjing nyetrum. Device is ready.
main biola. Ada logo Razer ya tuh di tengah. Aduh, restart. Bangsat, nyetrum, cok. Oke, ampun bang. Ampun bang. Udah. Bangsat. Harus restart, pak. Harus restart. Terus nyetrum lagi, anjing. Enggak, ini ada sesuatu pasti sih. Dah. Jangan-jangan restart, jangan restart. Kalau restart streamnya ntar thumbnailnya dua lagi kayak kemarin, anjing lah. Dah. Halo Calvin di sini. Halo Doni di sini. Oke. Mantap, ini bisa mulai saya pakai nanti. Jadi udah bisa print screen pokoknya. Nice. Pakai handstand juga nanti. Razer. Eh, ini ada ininya ya? Oh. Bisa berdiri ya? Mantap sekali. Bisa berdiri, coy. Mantap, cuy. Ada belut listrik dalamnya. Anjing keren banget sih ini sih. Ntar gua post ke Twitter lah ya fotonya. Anjing keren banget sih. Beda beda, tapi beda ukurannya jauh, pak, sama keyboard lama. Jadi makan space di mejanya lumayan banyak juga sih. 30.000 dari kuda Jeffrey. Uish. Pesan Mas Brandon dan dokter sudah siap menikung. Kuda Jeffrey, kenapa kuda Jeffrey namanya? Terima kasih 30.000-nya dan terima kasih sudah memunculkan wajah Mbak Seori di layar. Tenang, Madura Farm akan segera, oke? Okay? Chill. Mantap. Udah, beres ya. Beres. Handrest gaming, handstand gaming. Udah. Taruh di mana ini? Dan ntar saya taruh dulu ya. Abis itu abis ini langsung peranet zoo. Ntar ya. Kalau ini nggak bisa dilempar, pak. Bahaya ini kalau dilempar. Oh, kuda Jeffrey, anjing. Gila, gue lupa bener-bener loh. Shit. Nggak, gue bener-bener lupa, pak. Ya ampun, kudanya Madura Farm namanya Jeffrey. Gue lupa, sumpah. Sumpah, gue lupa. Ya ampun, keterlaluan. Bisa diserang sama ormas Jeffrey, cok. Sorry. Lupa, pak. Oke. Mantap. Beres ya. Ini. Apa sih ini, cok? Kata dia remove to demo. Mari kita demo. Bukan. Maksudnya ini remove to demo demonstration. Maksudnya demo ini nunjukin ini loh. Duh, bahaya banget anjing. Remove to demo. Apa tai? Apa enggak ada apa-apa? Kok nyala sih? Kok nyala, cok? Anjir, keren banget. Ini apaan? Ini apaan, bangsat? Sumpah, ini kok nyala sih? Gak ada colokan listrik apa-apa loh. Simsalabim, dar. Ini warna-warni loh, lihat. Apa ini, cok? Ini tulisannya, saya cuma baca ya. Tolong tukang bubur pakai HT, saya cuma baca. Saya cuma baca ini nih. Ini, saya cuma baca ini. Tuh. Tolong dong, kerjasamanya Logitech. Saya cuma baca ini. Ya, tidak ada maksud. Saya cuma baca ini, anjing. Bahaya banget. Ya, oke, saya kartu kuning ya. Enggak, ini masih nggak tahu. Ini apa, gantungan kunci. Terus nyala-nyala gitu. Kok dipencet nyala loh? Ganti titik kumpul, aduh. Titik kumpul pencinta Rexus, Razer. Salah sebut. Apa sih? Kayak ini tau gak sih mainan anak-anak, tau gak? Mainan anak-anak kan biasa kan di kotaknya ada yang kebuka gitu kan. Terus dipencet nyala, ini. Ini mainan anak-anak berarti. Dipencet nyala, ini dari luar kotak tadi bisa dipencet. Ini dia. Keren sih. Bisa buat sulap ini. Oke, mantap. Dah itu ya. Ini tadi yang kelewatan. Webcam Razer Kyo Pro. Kijang 1 ganti. Wow, set.
itu latihan buat cabut tombol, seriusan. Nora. Emang gak ngerti, Pak. Udah, oke. Okay. Mari kita mengurus. Ingat, ini short-ish stream ya. Saya sudah bilang ini short-ish stream. Karena thumbnailnya cuma leopard kan, jadi tidak bikin kandang baru. Kemarin sudah selesai. Jadi tugas saya malam ini cuma menghias-menghias doang. Kandang leopard, terus selesai. Aman, tidak ada jokes berbahaya. Loh, itu ada kartu. Gimana cara nongolin kartu? Z, gimana cara tunjukin kartu kuning? Jadi gua enggak usah bikin kartu kuning beneran buat kayak gini. Itu ada kartu kuning, cok. Nah. Langsung muncul kan? Duh, bahaya nih. Ini gimana sih cara bikin PC jangan restart otomatis? Bangsat. Itu restart otomatis enggak lucu sih. Bener-bener enggak lucu sih. Kalau sampai muncul lambang Windows, bisa ngamuk-ngamuk gue sih. Tolong. Shortish. Rumput kandang sudah dipotong. Gue jadi trauma ngomong-ngomong rumput loh. Itu gimana caranya? Ada emoji di HP. Mantap, itu bisa kartu kuning. Kartu kuning virtual kan? Kenapa kepotong sih ini? Oh enggak. Oke. Okay. Nih ya, gue takut nih. Gue sekarang belum buka Planetzoo-nya nih, belum full screen. Kalau gue full screen ntar, ya udah kalau misalnya sampai gagal ya udah ya, nggak tahu ya. Kalau gue buka Planetzoo full screen ntar ketutup nih, Streamlabs sih, kayak kemarin. Coba ya. Oke, okay. Aman, masih aman sekarang ya. Masih aman ya. Takut ini saya. Kenapa kartunya ada warna-warni itu? Oh, ada emoji defaultnya. Emoji di YouTube kah atau di HP? Oke, coba ya. Semoga tidak disikat. Mari kita coba, bentar. Sabar gaming. Nah. Jangan disikat ya. Streamlab masih terbuka. Aman. Oke. Okay. Aman. Nyalakan suara dulu. Nah, kedengeran enggak suaranya? Aman? Aman ya. Tolong jangan disikat ya. Tolong jangan menutup diri sendiri, Streamlabs. Jangan menutup diri sendiri. Jangan menutup diri sendiri. Oke. Okay. Mari kita lanjutkan. Si aman. Aman ya. Aman. Bahaya nih, asli bahaya nih. Masalahnya bukan Saib bersiap nyanyi. Saib tidak nyanyi, Pak, kalau misalnya kesikat. Oke, okay, yuk. 100 conservation credit. Nah, langsung nih. Kita lanjutkan. Oke. Okay. Masih aman ya? Terpantau masih aman. Ini dia. Ini siapa? Kenapa ada bekas luka yang cakarnya? Siapa yang cakar ini? Keren sih, gila ya. Grafik cuy. Ini kenapa di pantatnya ada luka cakar juga? Ya ampun, buset. Ini sih parah sih, Pak. Masa begini sih? Halo? Ini banyak banget luka-luka cakar, gila. Dalam lagi lukanya ini, lu lihatlah. Hah? Buset, ini siapa ini? Kelakuan siapa ini? Satu lagi mana? Satu lagi ini. Ini enggak ada luka cakar nih. Nah, ini bersih. Bukan motif, cok. Bukan motif itu. Gila, keren nih. Matanya cakep banget nih. Tukang gelut, iya kayaknya tuh berantem deh. Nah, ini bersih nih. Ini bersih. Review pantat leopard. Ini bersih tuh, lihat tuh. Cakep, ini motif, iya ini motif. Saya tahu motif. Saya tahu motif. Oke, jadi kan ini kemarin kan beberapa jam itu udah lihat nih, kandangnya cakep sekali dong. Digigit Jackson. Lihat ya.
Mari kita tur Zutur, Madura Zutur. Habitat baru ya. Jadi dari sini warga-warga akan berjalan. Warga akan berjalan dari sini ke sini. Sini. Terus naik ke atas. Warga harus naik tangga. Argia Priambada, terima kasih bro sudah join jadi member, welcome. Terus naik ke atas. Naik ke atas. Dan itu dia, gila, cakep ya. Cakep coy. Jadi mereka bisa muter di sini. Muter. Ngelihat ke kandang lagi. Mantap itu. Muter, ngelihat ke situ. Kelihatan lah ya. Meskipun kecil sih. Kayak kucing. Kalau dari atas jauh banget gitu kan kecil ya. Aman. Ingat Mas Shortis, tenang. Oke. Siapa tuh ormas Jeffrey? Ya ampun. Jeffrey ada ormasnya. Terus lompat ke bawah. Kecil banget sih. Umur berapa sih dia? Ini tuh ha, 4 tahun loh umurnya. Oke. Kenapa sosialnya dia 23%? Space. Hah? Waduh. Critical area or crowding issues are present. Apa ini? Oh, dia butuh climbing area. Oke, ini kayaknya sih akan lama juga nih. Oke. Mari kita cek Zoopedia dulu. Mana Zoopedia? Clouded leopard. Masih aman ya? Masih aman, tidak tersikat kan? Aman. Aman. Kasih donate Mbak Google. Iya ya, Donobox nanti harus dikasih. Oke. Ini apaan bonobo? Gue baru tahu ada binatang namanya bonobo, Pak. 7 kali putaran, Bang, kayak ini aja lagi pelajaran olahraga terus disetrap. Eh, kamu. Anak kecil, putar 7 kali. Crowded leopard, medium size arboreal cat that lives in the forest and grassland of Southeast Asia. Natural habitatnya Malaysia nih ya berarti ya. Iya, Malaysia, Thailand, Kamboja, enggak ada Indonesia, Pak. Berdasarkan Zoopedia-nya Planet Zoo. Siapa itu Calvin Makaminang, bangset. Fake account, cok. Species data, grup size dia 2 ya, 1-2. Jadi satu jantan, satu betina. Relation with humans-nya shy. Jadi nggak bisa, makanya kan pagarnya kemarin kita pakai pagar ini kan, pagar apa sih, tembok gitu kan, supaya kalau kaca kelihatan dari luar gitu loh. Terus apalagi nih? Kemarin tuh kayaknya terakhir gue sebelum disikat. Oh beneran ada hewan bonobo ya? Itu jangan-jangan dari Indonesia? Hah, seriusan? Eh jangan bercanda, bonobo endemik Madura. Jangan bercanda Anda. Naco, Democratic Republic of the Congo, bukan Democratic Republic Madura. Tidak ada, bukan dari Indonesia itu, Pak. Dia tuh butuhnya, kita atur nih dulu ya. Dia butuh kebanyakan grass short. Berarti diganti soil ya. Mari kita bikin dulu. Soil. Perlu bikin ini gak? Oh, gue bentar deh. Kayaknya gue punya ide deh. Bentar. Gue punya ide, cuman ini bisa membuat, kalau gagal bisa ampas banget sih nih. Coba ya. Bonobo. No bonobo. Habitat. Ini apa? Fat research. Classic swine fever. Green iguana. Oh bentar, aduh ini apa lagi? Oh ini udah kok. Hah? Bentar, ini gimana cara masuk ke sininya? Oh di bawah situ. Eh hilang ini saya. Kemarin siapa yang brengsek? LC Stammers kemarin, inget gak kejadian LC Stammers si bangsat?
udah dibeliin ini tempat mahal-mahal dia nggak pake. Mana sih? Mana hewannya? Kita lihat ide brilian kakak ini. gue punya ide, bentar. Akan saya paparkan sebentar. Ini binatang ini kan butuh ini, Pak. Lihat ya di sini nih. Dia butuh climbing area 135 meter persegi nih. Nah. Tapi dia enggak butuh air kan? Jadi gua rencananya adalah gua mau bikin di tengah-tengah sini tuh air. Enggak, gini. Nih, bikin sungai, kotak. Tengahnya darat. Nah, terus nanti kasih jembatan buat manjat nyebrangin air, anjing. Itu brilian banget sih, cok. Hei. Betul gak? Ngerti gak maksudnya? Ini, nih, kotak gini. Ini air nih, sungai nih, sungai kotak. Sungai, tengahnya daratan. Jadi kayak pulau kecil. Tapi kan ini gak bisa berenang kan? Gak suka ada air kan? Gak apa-apa. Nanti kasih tempat buat manjat. Kan toh anyway dia bakal butuh climbing area juga kan? Maksud, ini brilian banget, cok. Bener gak? Kejadian karyawan banyak bau, bener banget, Pak. Research center yang mirip warnet. Betul kan? Ya kan? Hei, mana ada sungai kotak? Bukan. Aduh, Anda lihat dulu ya. Anda lihat dulu ya. Coba ya. Ini binatangnya tapi kalau di dalam masih dalam sini ntar ini enggak ya masalah enggak ya? Coba nih. Coba ya. Ini bisa diandu kok. Jadi saya bisa gampang. Coba dulu ya. Coba ini kreativitas ya. Enggak. Jangan. Gimana ya? Cok. Sebenarnya sih gampangnya sih begini sih, Pak. Nih, kecil banget. Nih, bikin kubangan gini loh. Tapi ini nggak rapi sama sekali sih. Gambar kotak. Tuh, gitu loh. Ngerti gak sih? Nih. Ini kasar aja ya, kira-kira ya. Gini loh, cuk. Gini, terus. Nah. Ini maksudnya loh. Tuh. Loh, ini jadi. Kebanyakan sih airnya sih. Ngerti gak? Kayak gini nih. Hei. Ayo kita uji kreativitas kakak ini. Ya kan? Terus ntar, jadi ini dipenuhin sama pohon-pohon. Jadi uji nyali, Pak. Uji nyali. Kan kucing gak suka air kan? Jadi dia harus tetap di dahan pohon. Kalau enggak, kecemplung. Jadi ada kehidupannya mereka gak bosen gitu loh. Uji nyali, kalau berantem tinggal di atas dahan pohon, tinggal dorong-dorongan, yang kalah cebur. Airnya nggak usah kebanyakan sih. Ya gitulah kira-kira. Ya, ini saya benerin dulu ya. Keren kan? Ide gue keren kan? Mayan kan? Udah, kita... Tapi harus rapi, itu kan tadi kasar kan? Nggak rapi kan? Nggak rapi coy. Oke, udah rata nih ya. Rata kan? Tanah rata, aman ya. Nah, sekarang gimana caranya? Gimana caranya? Enggak lah, tapi kan sebenarnya kan kadang-kadang kena air juga bagus. 30.000 dari Dennis Andrea. Weiss. Mas ini The Sims ya. Bukan mas. Ih, gede banget pusatnya ini. Bukan mas. Terima kasih 30.000-nya Mas Dennis. Oh, Mas Dennis baru pertama kali kayaknya mampir ke channel nih. Tapi kan ada, di judul ada mas. Gak apa-apa. The Sims versi hewan. Enggak, bukan jahat, Pak. Kadang-kadang hewan juga butuh diuji nyali loh. Supaya enggak bosen. Ya lu kan maksudnya lu manusia kalau ditaruh di kotak begini kan bosen ya. Oke, sekarang bikin dulu nih. Cuman gimana caranya biar lurus ya? Oke, pakai ini. Mana nih? Siapa yang mengerti? Aduh, ini Asari Prawira kemana ya? Aman enggak? Hah? Apa itu? Psikopat subang setidaknya nggak psikopat, Pak. Ini sehat kok, mandi tuh sehat kok. Oh, bisa nih pakai ini nih kayaknya, ke dalamnya kayaknya. Oh iya, bisa nih. Enggak, Pak, bukan kejam ini. Bisa nih, bisa, tapi kecil aja ya. Gini nih, gali, kita menggali kubur lagi ya. Gali kubur kecil aja, kecil. Aduh, nggak lurus, cok. Gali kubur dulu. Gali kubur.
Ya. Ah, tidak lurus. Ah, apa shorty stream bangsat. Oke. Okay. Oke, okay, aman ya. Miring, cuk. Miring lagi. Lurus, mantap. Apa kamu bikin uji nyali buat zookeeper yang masuk ngasih makan? Enggak. Jangan. Dah, begini aja, segini aja. Kecil aja, Pak. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Sedikit saja ini. Miring. Gini nih. Miring. Nah. Nah. Cakep. Miring enggak sih? Miring enggak itu? Miring ya? Miring ini. Hah? Miring. Oke, lurusin ya. Lurusin dulu. Oke, kayak miring deh. Kok masih, gue masih berasa miring sih. Memang miring ini. Mana sih? Loh, kenapa ininya mengecil sih? Eh, jangan makin dalam, Pak. Miring. Udahlah, segitulah. 30.000 dari lurus. Dennis Andria. Pesan, warga pinjem GoPay dong saya transfer. Hah? Mau join member TP ribet saya iOS. Oh. Dennis Andria, terima kasih. Hah, iOS kan pakai pulsa aja, Pak. Bukannya iOS nggak bisa pakai GoPay malah ya? Hmm? Mau minjem GoPay sama warga dong. Oke, lurusin dulu sebentar. Lurus. Aduh. Susah sekali ya. Mas, mending Anda jadiin macam Walmart aja banyak pohon. Gimana tuh maksudnya tuh? Ini jadi nih sebentar lagi nih. Kubangan kecil untuk uji nyali leopard. Dan nih, kayaknya segini cukup nih. Enggak. Lurusin dulu, Bang. Nah. Kurang lurus, Bang. Jadi pulau kecil di bawah nanti. Sini ya. Nggak lurus, cok. Sebenarnya nggak kelihatan juga sih bawahnya sih. Ini udah paling kecil, Pak. Nggak bisa dikecilin lagi nih. Aduh, bakset nggak rapi ya. Nggak apa, dia bisa dirapiin kok. Wih, rapi juga, Pak. Lumayan ya kotak tuh. Nah, lihat. Hei. Kok pulau SpongeBob? Waduh, mini Suramadu. Eh, bagus kan? Lihat. Iya kan? Sudah banget, udah budeng maksud saya. Dan nih, tinggal diisi air ini. Sisi air ya. Calm water. Nah, cok. Lihat itu. Hei. Enggak, sebelum diisi air. Bener kan? Ya kasihan staffnya. Baset bener juga ya. Eh. Oh enggak, bisa. Kita bisa bikin jalanan buat staff juga. Tenang. Itu apa, cok? Bisa. Tenang. Sejujurnya saya tadi enggak kepikiran soal staff sih, tapi tenang. Sekarang sudah kepikiran. Sekarang tinggal dirapiin dulu ya. Aman ya? Rapiin dulu ya. Bikin smooth dulu nih. Mari kita cebur ke dalam. Kita rapikan sedikit saja ya. Rapiin dikit supaya nggak terlalu kelihatan kayak pembangunan yang asal. Nah, kan jadi rapi nih kan, jadi natural gitu loh. Anggap aja ini memang Mother Nature yang bikin. Ya kan, tuh. Rapiin dikit. Nah, lihat. Cakep ya. Dah. Aman kan? Lihat tuh, rapi cuk. Tuh, kan? Seperti memang kejadian alami-alami aja. Ada meteor cetakan kotak jatuh, terus begitu. Mantap kan? Pradita Aji, terima kasih sudah join jadi member. Welcome, bro. Aman ya? Aman gak? Apakah aman? Aman cuy. Nah, sekarang harus... oh, ini juga dirapiin nih, boleh. Ini juga dirapiin, boleh. Ini rapiin juga ya. Dikit-dikit aja nih. Tipis-tipis aja. Rapiin tipis-tipis.
Eh, bukan tempat penyiksaan hewan, cok. Enggak, anda terlihat hasilnya. Sudah, anda percaya saja. Percaya saja. Lihat hasilnya nanti. Ini ide yang baru muncul 2 menit lalu ini. Tapi sepertinya sih bisa bekerja ini. Biar nggak lancip ujungnya, biar nggak ketusuk kan leopardnya. Kasihan amat, ntar dia udah kecebur got, ketusuk pula. Nah, biar nggak lancip. Dah, tuh. Alami kan? Alami nggak? Alami. Waksat Octario, cok! Berbahaya sekali. Eh! Kartu kuning Octario, kotak kartu kuning, waksat. Oke. Tolong tukang bubur pakai HT, namanya Octario Sandi ya, bukan saya. Nah, lihat, cok, nih. Lihat gak? Selau gak lu? Coba. Ini kan senja nih, anak senja mana anak senja nih? Selau gak lu? Duduk di pinggiran sini, melihat pemandangan langit Madura Zoo di tengah-tengah sini. Selau gak? Cuh. Chill, ini lagi chill, nih. Ini lagi chill dia, tapi ini lagi gua pause. Jadi dia gak tahu keadaannya. Dia lagi gak tahu keadaan di luar sana. Karena lagi gua pause nih, ntar dia begitu di unpause, kaget. Dia ngamuk gak sih? Coba deh gua unpause dulu nih. Kita lihat kelakuan dia gimana. Nah, kupingnya udah mulai goyang-goyang nih. Ya, lihat dulu, coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Garuk-garuk muka, belum nyadar belakangnya ada kubangan. Jilat-jilat tangan bebas boleh, Mas. Ya. Ya, balik badan yuk. Coba lihat belakang, ya, belakang. Itu belakang lu. Coba, madep belakang. Ayo, Mas. Madep belakang, Mas. Nah, bangun nih. Ya. Ayo, Mas. Mundur 10 langkah yuk. Mundur 10 langkah. Eh, Mas. No, lompat. Lompat, cok. Ini barusan maksat. Lihat, enggak. Ini enggak cuma gue yang lihat kan? Enggak. Ini enggak cuma gue yang lihat. Hei. Enggak cuma gue yang lihat kan? Halo. Ini manusia ini satu lompat. Enggak, hewan ini lompat tadi. Bener enggak? Tidak cuma saya yang lihat. Hei. Bangsat bisa lompat lu. Enggak. Ya kan, dia tadi enggak di sini dong. Kok bisa lompat sih? Bentar. Kita kayaknya mesti pantau dia nih, karena mungkin dia akan lompat juga. Bentar. Enggak. Coba anda, Mas. Lompat nih. Ayo. Lompat. Ayo, Mas. Ya. Satu. Dua. Ya. Hap. Yo! Bangsat, gak masuk. Gak masuk akal, cok. Gak masuk akal. Hukum fisika dilawan sama leopard ini dua. Yarin. Dah. Ya udah, kan? Aman kan? Aman ya? Berarti kan gua enggak menyiksa binatang ya, enggak menyiksa hewan ya, aman. Aman, cok. Karena bisa lompat-lompat. Ini research, boleh research leopard dulu dah. Elsie Stammer lagi ngapain nih? Nih, bangsat nih kemarin nih. Di mana ente? Tuh kan, lihat nih anjing. Nih, ini kemarin udah beli mahal-mahal ini loh, research center udah beli mahal-mahal. Malah duel. Ini udah beli mahal-mahal research center. Dipakainya yang kecil, Mbak. Anda kenapa pakai yang kecil? Ini kumuh. Ya ampun. Lihat ini sarung tangan, ya ampun jorok banget, buset dah. Ini sarung tangan kan? Ya ampun jorok banget sumpah. Ya, Anda saya pecat, Mbak. Nih, saya inspeksi dulu ya. Inspeksi. Nah, ini PC kenapa nggak dimatain, Mbak? Listrik mahal. Kan mau keluar ya? Anda udah selesai kan kerja? Kenapa nggak dimatiin PC? Ini masih nyala nih. Ini Razer nih. Yo. Jilat terus. Coba apa lagi? Apa lagi yang bisa dipantau? Aman. Sisanya aman, bersih. Lumayan oke. Tuh, bersih, rapi. Oke. Tapi ini kenapa? Aduh. Tanaman saya nggak disiram, bangsat. Daunnya sampai rontok ke bawah loh.
Jorok ya rambut berowa. Ini disiram tanaman, cok. Kan harusnya begini ya. Kenapa males amat sih? PC matiin dulu, Mbak. Sat LC Stammer ini loh. Mau kemana dia? Nih, Mbak kan masih ada nih. Keluhan dia masih ada nih. Keluhan alus, Mas. Betul, Razer. Mantap kan? Bahkan di Planet Zoo saja peripheralsnya Razer. Keyboard gaming. Padahal nggak butuh gaming sih dia. Eh, ini poster saya kenapa ditutup-tutupin sih, bangsat? Ini kan dibikin poster supaya tidak bongkok ya. Ditutup-tutupin pakai tulisan kertas lu, asu. Dia kan ngomong without a free building I cannot do any research. Ini apa? Oh, dia lagi nganggur. Lu nganggur, Mbak? Mending lu research nih. Research ya. Kita butuh research buat si leopard soalnya, Pak. Rambut mbaknya mirip beroa. Enggak, ini masih keramas, Pak. Jadi masih rapi nih, tidak. Kita research dulu ya. Gimana sih research? Nah, ini LC Stammer, Anda research leopard. Nah, balik. Mau keluar kan? Mau break. Anda mau break ya? Mau makan siang? Tidak, masuk lagi. Masuk. Masuk, Mbak. Hei. Lah. Melawan. Loh. Oh, mau research. Kemana research? Coba, nggak harus dipantau. Hei. Harus dipantau pekerjaannya ini. Enggak, ini harus dipantau. Enggak bisa bangsat ini, harus manusia satu ini kelakuannya enggak masuk akal ini. Ayo, cok. Cepet jalannya aja, lama banget tuh. Bangsat. Ayo, cepet, Mbak. Cepat. Biarin aja kita pantau aja, biarin. Ayo, cepet. Pantau. Disuruh research ngelawan. Ngelawan sih. Hei. Ini, Mbak. Apa, sebagai pemilik kebun binatang kan wajar dong inspeksi kegiatan staff, wajar kan? Ibunya berdua. Kenapa? Ini kemana sih? Lu mau kemana sih? Aduh, gawat nih. Aduh, banyak kejadian yang rusak ini lo kalau di. Ini apa sih? Mekanik request kok kagak ada mekanik yang datang sih? Lama-lama bisa bangkrut ini. Ini udah di request mekanik juga, ini tuyul mana lagi yang rusak? Ini rusak loh. Duh, bangsat. Gak bisa diturunin gaji, Pak. Dia udah mentok gajinya kayaknya. Coba kita pantau lagi. Mana dia? Duh, gak bisa dipantau lagi. Staff. Staff, LC Stammer. Ingat gue namanya nih. Nah. Gak bisa turun gaji, Pak. Lihat deh. Tuh, udah mentok. Saya udah gaji dia UMR, Pak. $2,000 per month ya. PM tuh per month kayaknya deh. Oke, lanjut ya. Ya, Mbak. Pantau. Udah, terus jalan terus aja. Oke. Ya kan, harus inspeksi kita. Gak apa. Kita ikutin dia mau kemana ini. Perasaan tadi tuh research center gak sih? Hah? Atau beda tempat? Ayo, wih rame sekali cuy. Kita sekalian zoo tour. Madura zoo tour. Ya. Rame sekali di depan sini. Ya, sekalian kita inspeksi sedikit. Ikutin ini manusia satu ini. Ya, biarin aja, jalan terus. Silakan. Terus, Mbak. Pecat saja dia, Mas. Kagak, Pak. Dia tuh sebenarnya kalau lu lihat tadi salah satu yang paling punya skill, Pak. Bintangnya lumayan tinggi soalnya di training. Ada sistem training development plan di sini ada. Seperti di FIFA. Ya, kita memantau sekarang keadaan Madura Zoo. Pakai kamera drone. Ini pakai drone nih. Awas jokesnya ya, ngomong drone, jokes awas ya. Sekarang tuh kuning Anda. Awas, kita intai. Tidak, Madura Zoo tidak ada PPKM, aman. Tidak pakai masker juga. Ini universe lain, Pak. Tidak ada. Tidak ada paman corona di Planet Zoo. Tapi iya sih, gue, ya ampun. Siapa yang sudah tidak biasa melihat kerumunan kayak gini? Aneh ya. Satu tahun setengah gak ngelihat yang begini nih. Bisa lihat di game. Tembus, bagus, tembus ya. Siap, tembus. Bagus. Bagus.
Yuk, kita lihat dia kemana. Terus lanjut, Mbak. Ayo terus. Ya kan ini seperti drone mengintai dari belakang. Ini kandang apa ya? Loh, dia mau kemana sih? Loh, kok dia masuk ke situ sih? Hah? Lu ngapain masuk ke situ? Aduh, bison kenapa? Ah, biarin aja lah ya. Emang kalau mau research binatang, lu mesti masuk ke kandangnya? Nah, kita ikutin. Nih, ini kandangnya yang baru ya. Kandang clouded leopard. Oke, kita ikutin dia. Emang harus ini? Waduh. Yancelo Mikael, kartu kuning. Sat. Kamu mesti masuk ya? Silakan, Mbak. Silakan masuk. Ayo, leopard, terekam dia. Oke. Oh, nyatet. Nyatet. Coba lihat nyontek. Nggak. Oh, itu iPad. Tab ya? Lah. Udah. Lah. Aneh bener lu sih. Jalannya jauh. Terus nyampe ke situ bentaran langsung pergi. Aneh. Aneh. Dah, biarin aja. Udah, kita urusin ini dulu sekarang ya. Oke. Mari kita urusin ya. Jadi, soil masih butuh soil ya. Nah, kayaknya gue bisa jadiin yang tengah ini, pulau kecil ini jadi buat soil gitu, Pak. Nih, jadi ini dipakein soilnya semua nih. Nah. Jadi rumput di pinggir, tengahnya nih kalau dia mau tanah-tanah di sini. Tapi ya resiko ditanggung sendiri ya, resiko kejemplung tanggung sendiri. Kinerja tidak bagus, pecat. Jangan, kita tunggu dulu aja, Pak. Kita tunggu dia cek dulu kerjaannya gimana. Oke, ini pinggir-pinggirnya kasih soil semua dulu aja. Jadi harusnya sih cukup nih. Karena mereka yang butuh kan. Kita cat dulu. Paint dulu dengan soil. Soil itu apa sih? Tanah ya? Tanah-tanah jorok gitu kan pokoknya. Nah, cakep kan? Ada artistiknya tuh. Sampai dasar sungainya juga soil semua. Oke, coba kita cek. Apakah Anda sudah happy? Terrain. Nah, mantap. Udah hijau semua, cuy. Jadi, grass yang rumput pendeknya udah aman. Ngomong-ngomong rumput pendek, tidak disikat kan? Oke, aman. Udah seperti Nusa Kambangan, cok. Udah. Grass longnya aman, correct amount, soilnya juga aman. Rock, dia butuh rock sebenarnya, sama sand. Bisa, boleh, rock sama sand ya. Oke, saya tunjukkan skill. Menggambar-menggambar saya. Tipis aja, dikit-dikit aja, Pak, di pinggir-pinggir sini itu. Mendingan jangan sand dulu, rock dulu ya. Rock dulu aja, cuy. Mana sih rock ini? Nah, ini kasih bebatuan dikit aja di sini, bebatuan tipis. Nih. Ini kan sebenarnya sama seperti menggambar kan? Tipis aja. Tipis. Nih. Degradasi, Pak. Bukan degradasi, degradasi. Tahu gradasi kan? Tahu gradasi. Tuh. Jadi kan cakep nih. Estetik, Pak. Nah, betul gak? Nah, kan Albertus Prima mengerti itu. Estetik sekali, betul. Ya. Ya. Sikat ya. Terus ntar luarnya lagi pakai, baru pakai ini. Baru pakai pasir. Jadi gradasi 3 warna, Pak. Mantap ya. 4 warna berarti. Rumput, pasir, soil. Tuh. Ini batu dulu nih sekarang nih, masih batu nih. Dikit aja gak apa-apa, dia gak butuh banyak soalnya. Banyak sih, butuh banyak sih. Butuh lebih banyak dari ini sih ternyata. Tapi gak apa-apa. Nah, tuh. Tuh, cakep kan? Cakep ya. Oke, sekarang pasir. Pasir, apa tuh? Sand yang coarse apa Anda? Oke, waduh, jokes Anda yang estetik banget. Nah, gradasi nih. Tuh. Gambar-menggambar. Kok ya ampun, ya apa? Berak, udah berak bangsat. Baru datang berak, cok. Berak ini.
Baru ini, baru nyampe udah berak sih. Beraknya di pinggir-pinggir situ lagi. Awas aja berak di sungai. Kalau berak di sungai nggak bisa diambil ya sama zookeepernya ya? Oke, pasir ya. Pasir. Apakah kebun binatang ini bikin mules? Sebenarnya bagus sih, bisa bikin mules pengunjung juga, bisa kan toilet bayar kan? Lumayan mules. Bayar masuk toilet. Profit buat bayar hutang. Eh, cek utang dulu ntar. Berapa lama utang sisanya? Ya ampun, Bu Warteg Eko Park nyasar ke sini loh. Respect. Mungkin Bu Warteg bosen kali jaga warteg. Silakan liburan ke Madura Zoo. Boleh. Boleh, silakan. Aduh. Kelebihan, Pak. Nah, satu garis lagi nih. Satu garis lagi, selesai. Buat tes aja sampai nyasar ke sini loh. Udah apaan tuh barusan? Kok ada gelap hitam-hitam sih? Serem amat. Nyanyian beneran ada drone di sini. Saya yang lagi diintai lagi. Dah, tuh. Mantap kan? Oke, nah sekarang nih part yang ribetnya nih. Oke, jadi kita mesti bikin nih rencana awal tadi balik ya. Balik ke rencana awal. Ini sungai ntar bakal ketutupan, Pak. Jadi gue intinya pokoknya kayak naro-naro ranting-ranting pohon lah buat jadi jembatan. Dan mesti naro batu berarti ya kali ya. Jembatan, kalau saya kasih jembatan buat si zookeeper staffnya lewat, kalau patah ya dia kecemplung juga sih. Jangan, kasih batu aja yang kuat gitu ya. Jadi kita harus cari sekarang ya. Biomesnya dia tropical, temperate, Asia. Oke, mari kita cari dahan-dahan pohon ya. Dahan-dahan pohon, kita filter. Biomnya apa? Temperate sama tropical, kontinen Asia. Oke, aman ya. Jadi dahan-dahan pohon. Ada gak? Loh, kok gak ada dahan pohon sih? Cok. Apa tebang pohon? Bisa sih, tapi gak jelek banget jadinya. Kok gak ada sih kayu-kayu gitu di mana ya? Batu adanya. Butuh kayu, Pak. Waduh. Mana ya? Haki Maulana, thank you bro. Sudah join jadi member, welcome. Thank you, thank you. Di mana sih? Ada yang tahu gak? Kayu-kayu gitu di mana ya? Dahan pohon gitu. Ini mah atap. Oh ini. Eh bukan deh. Ini apa? Oh ini sih. Tapi ini mah terlalu kecil nih. Kecil banget, gila. Aduh, kecil amat. Hah? Masa kecil, segitu kecil sih? Mana sih? Iya mas, ekspektasi anda memang bagus, tapi hasilnya ya enggak, gua yakin ada kok kayak kayu ka oh eh bukan deh, gua kira ini kayu ini mah. Kalau ditaruh singa di tengah sini marah nggak ya, berantem nggak ya, mana ya? Aduh. Mana cok? Oh ini ya? Climbable. Bentar. Coba deh. Ini ya. Oh iya, ini. Bener. Nah, ini nih bener juga nih. Nah ini dia bener nih. Nih. Oke. Nih sekarang inilah nih saatnya kreativitas saya diuji nih. Oke. Jadi ini ada yang begini ya. Sebenarnya sih kalau mau gampang lah, langsung taruh aja begini bang. Kok gue bikinnya pas. Aduh kurang panjang lagi. Nih bikinnya sebenarnya ngasal juga cakep sih. Yang penting terapung kan. Betul gak? Nih, ini kekecilan sih. Jadi nih misalnya kita taruh tiang-tiangnya dulu ya, taruh tiang-tiangnya dulu nih.
ke ketinggian ini, kegedean nih. Ini aja nih. Taruh tiang di sini. Taruh tiang di ujung-ujung dulu aja. Situ. Betul kan? Inilah momen penentuan. Taruh tiang di sini, pojok-pojok aja. Gua masih, kalau lu mau tahu isi isi kepala gua sekarang kosong. Anda kira saya punya ide mau bikin apa? Tidak. Bentar. Sebenarnya sih bisa dirobohin sih pohon ini sih. Gimana ya? Coba ya, bentar. Kenapa ring tinju? Kenapa ring tinju maksud? Enggak, gimana ya? Bukan, apa? X, bukan X. Apa sih yang X. Bukan cok. Mau saya rubuhin. Bukan. Ini mau muter doang. X kan? Kok X gak bisa sih? Ini bisa gak lewat nih? Kalau begini bisa lewat gak? Hah? Enggak. Bentar. Sebenernya sih gak butuh tiang-tiang begini sih. Kagak, sebenernya mah simple lu kalau misalnya mau. Ini mah tinggal ngasal aja pak. Kasih aja ini pohon ngasal. Tapi dia butuh tempat buat manjat. Enggak. Gua bisa. Nih ya. Kita pakai ini nih. Kita pakai ini nih. Nih. Gini. Nah. Kok jadi ini ya? Jadi kayak payung-payung gitu ya? Bangsat cok ini jadi apa ini? Nggak mau lurus sih? Hah? Iya kasih papan bener kan? Kasih papan kan? Nah, tapi gue masih nggak tahu ini mau jadi apa sebenarnya. Jadi ini kayak tempat tidurnya dia gitu loh. Cuman ini mesti disambung ntar sama yang di tengah. Bentar, mesti disambung, Pak. Kalau enggak kan gimana caranya ke sini dong? Masa lompat kayak tadi? Apa sih ah? Emang enggak mau sih? Tolong, ayo. Bener kan? Nempel enggak sih ini? Apakah ini bersentuhan? Iya, bersentuhan. Yah, kenapa aksesnya begitu? Loh, kok ngawur sih? Oh, X dua kali ternyata. Begini, Pak. Kenapa aneh sih? Naik ke atas. Nah, cakep kan? Nah, satu lagi. Hah? Enggak, kayaknya sih harusnya nggak lompat ke pengunjung. Oh, ini juga begini. Aneh ternyata tadi gue baru lihat. Kok gini sih? Aneh banget lu. Gini ya? Oke, naikin ke atas. Lah. Cok. Ya ini goib dong. Kalau nggak bersentuhan. Susah sekali ya. Pasti ada caranya ini, tapi saya nggak tahu. Nah, bisa nih.
Terus gak nih? Pas tengah gak? Ah, pas lah ya. Dah. Hah? Ketinggian seriusan? Enggak, ntar kita bikin sambungannya, Pak. Bisa. Ntar bikin sambungannya. Oh, ini pas tengah nih. Eis, buset, kenapa diserang ke saya? Bentar. Terlalu ke ini dong. Kenapa ininya nggak 90 derajat sih? Aduh. Jadi pusing saya. Masih gak masuk, ini mau dibikin gimana kandangnya? Atau begini, Pak. Segini, sebenarnya begini juga oke sih. Jadi agak rendah gitu ya. Gini ya. Ini sama gak sih tingginya? Ah, sama lah, anggapnya sama. Gini ya. Segini gak sih? Satu lagi ya? Dup, bisa gak dup? Nah. Udah satu aja. Ya. Ah, ribet lagi nih. Aksat. Eh, kenapa menghilang? Nah, gini. Nah, gitu loh maksudnya loh. Duh, kurang ini lagi. Gini loh, Pak. Nah! Nah. Bener gak? Cuk. Oh iya, bener juga. Airnya nyampe gak ya? Coba deh. Airnya bisa kotor, bener. Water, nyampe gak sih? Eh, gak nyampe ya? Water treatment di mana? Aduh, harus bikin water treatment berarti, Pak. Iya nih, airnya gak nyampe nih, harus bikin beginian nih. Nih. Oh, nyampe deh. Nih, jangkauannya sampai sini kok. Warna biru ya, kalau misalnya... Kalau kena water treatment, warna biru kan? Woi, ini kandang cakep. Dah. Oke ya. Calvin Axis makan Minang. Dah, sekarang gimana caranya mereka naik ke sono? Itu pertanyaannya. Mari kita jawab. Jadi ini tuh kayaknya gue mesti matiin ininya deh. Position snap gak sih? Bukan. Align to surface. Duh. Sejujurnya saya bingung sih. Saya bingung, Pak. Ketika nggak bisa simetris, nggak tahu caranya, iyalah begini. Aduh, ini nggak simetris nih. Dikit. Nah, tengah kan? Duh, gimana ya? Climbable. Atau gua nggak usah sort di spesies ya? Property, climbable. Udah ini doang nih. Climbable tuh yang bisa di... Yang bisa dipanjatin kan? Betul gak? Ini sih gede nih. Enggak, pertanyaan gue kalau misalnya gue taruh pohon, mereka bisa manjat gak? Coba isi pohon dulu aja kali ya. Ini udah belum? Oke, biomnya udah semua ya. Oke, jadi coba isi pohon dulu deh. Apa sih kalau ini? Masa palm tree tuh pohon kelapa bukan sih? Ini apa? Duh, gede amat.
Bambu apa sih kalau leopard tuh pohonnya apa sih? Banana palm. Oh ini, astaga ini. Tapi pertanyaannya climbable nggak nih? Ini loh maksud gue tuh ini. Terus ininya tuh ntar gue tidurin ke bawah terus jadi jembatan. Niatnya tuh tadi sebenarnya itu. Aduh iya bener belum di save lo gila. Save dulu. Gila ntar kagak di save terus tiba-tiba mati lampu. Gini loh, gini terus coba nih di. Nah gitu loh. Nih, gini maksud gue loh, tuh. Maksud gue tuh gini pak. Nah cuman pertanyaannya, barang ini bisa dilewatin nggak? Safe, sudah safe. Chill, sudah safe. Sudah. Naryama Atahilah, terima kasih sudah join jadi member, welcome. Thank you. Ini loh, bisa gak sih? Ya mereka sih sebenarnya kagak ada beginian pun lompat sih tadi. Kayaknya gak bisa ya? Ini apa? Wah kecil amat. Akar-akar pohon gitu loh. Jadi natural kelihatan ya pak? Ini. Jadi kelihatan natural gitu loh. Coba deh bentar deh, gue pengen coba sesuatu deh. Nah, terus kalau gue kombinasiin sama ini bisa nggak? Aduh, kok begitu sih? Nggak bisa ya? Kegedean ya? Ya, kok begitu sih? Nggak bisa lurus ya? Jadi bikin kayak panjat-panjatan gitu loh. Tapi bikin manual, pak. Nih, misalnya gitu. Nggak salah aja. Yang penting bisa dipanjat. Harusnya sih bisa sih, karena ini semuanya climbable loh. Perlok. Taruh lagi di sini. Ini cowok maksud saya tuh dari tadi tuh begini bangsat. Gimana caranya mesti nyambung sama sini nih. Ini yang saya bilang tadi uji nyali gitu loh cuk. Ini yang saya bilang uji nyali nih. Lihat ya. Kok kesini? Kesono dong bangsat. Sono pak. Nah, boleh, naik dulu boleh. Terus di atas ini kasih ini. Kasih ini nih. Platform, kasih platform. Enggak, kegedean. Ini. Nah. Hah? Ninja Warrior. Enggak lah ini. Waduh, jembatannya seperti di desa saya dulu sebelum ada jembatan modern. Lebih mirip kandang primata. Tapi ini kecil pak. Ini kan kayu-kayunya gede gitu loh. Enggak, ini belum rapi, nanti kalau dirapihin, dikasih hiasan-hiasan pohon, jadi rapi. Ini kan kelihatannya memang kayak anjing apaan nih begini cok. Tapi nanti harusnya lebih rapi pak. Tukang kayu menangis melihat ini. Ini loh, tinggal disambungin aja ini. Enggak, cuman gua masalahnya cuman satu ini. Kok. Nah, gini loh. Nih, gimana cara nyambungin ya, bangsat? Hah? Ayo, cok. Aduh. Ayo tolong ini isi sini. Oke.
ke sana kanan kanan kanan. Ayo 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 ayo, ayo. Dikit lagi. Ah maksud. Iya. Ayo ayo ayo. Iya, ayo. Oke, nyambung dikit lagi, nyambung maksud nih. Ini bisa nyambung ini. Nyambung ini, Pak. Nyambung ini nih. Ini nyambung nih. Ini nyambung maksud. Ayo. Itu dikit lagi, cok. Fisikanya nggak masuk sih ini sih sebenarnya. Begini kok bisa nempel ya? Bisa, tapi bisa diginiin kok. Nah, ini tuh tinggal dirapiin gampang. Ini belum nyambung ya? Aduh, shit. Gimana? Ngawur gaming. Kagak, cok. Anggap aja nih ini ke hasil karya alam, Mother Nature. Sono, Pak. Situ, Pak. Situ, Pak. Ya. Ayo. Sono. Sono mesti nyambung ke tengah ini. Ayo, Bang. Ah! Cok. Ini bisa nih. Oke. Sini. Ini dikit lagi nyambung ini, cuman dari tadi susah banget nih nyambungin ini, bangsat. Nih. Aduh, kenapa jadi begitu? Oh, ini bisa nih pakai yang 4 meter. Cok. Wah, anjing nih, Anda yang dari tadi enggak percaya, lihat lu lihat nih. Anda lihat nih ya. Anda lihat ini. Hei. Hei, Mas, lihat. Ini nyambung kan? Nyambung nggak itu? Nggak. Aduh, maksud masih kurang. Nggak. Aduh, masih nggak nyambung ini. Masih dicelah lu. Nggak patah kok batangnya kok. Kuat kok ini. Ini dibuat dari kayu berkualitas tinggi kok. Tenang aja. Ini nyambung kan? Ah, lihat. Tuh, anjing nyambung, cok. Lihat itu. Aduh, lihat nih. Lihat ya. Ini Asari Prawira kalau nonton sih nangis-nangis sih. Iya, lihat itu. Hei, hei. Mana yang tadi meragukan saya? Lihat, ini nyambung, cok. Dar, lihat. Tuh. Iya sih, ini kayak kandang kera sih ya. Dar, gue mau tes dulu. Enggak, ini harus tes dulu nih. Harus tes dulu. No, ini bisa nih harusnya nih. Ini bisa lah ya. Bisa lewat sini lah ya harusnya. Berani gak ya dia lewat sini? Atau kita tumpuk dua aja? Bisa tumpuk dua sih. Jadi kayak alami gitu loh, Pak. Tuh. Alami aja udah. Tuh. Jadi kayak abis ada tornado aja atau apa. Terus ya begini pohonnya asal-asalan. Tapi kan ya gak apa-apa begitu. Emang dia di habitat asli juga begitu kan. Nah, coba deh, coba ya. Gue penasaran sih dia manjat gak ya. Coba deh, coba. Oke, coba, ayo mas. Oke, ayo mas. Ayo, saatnya eksperimen. Uji coba, come on. Leopard ini tempat apa? Udah marah, cok. Berak, paksat, ini kenapa berak. Berak, ini kan udah berak, cok. Berak mulu. Dikasih tempat, tuh, lihat, bagus kan. Hey. Bagus ini tempatnya kan. Panjat bang. Ayo. Ada yang terbang. Lihat di jalanin. Ayo. Nah. Ayo. Terbang lagi mas. Ayo. Coba. Ini uji coba. itu lompat bangsat. Iya. Slow motion. Nah, anjing berhasil kan? Hey, berhasil cok. Aduh, anjing bisa. Gue udah bilang apa? Ayo. Yang nggak percaya, memang animasinya agak tembus-tembus. Lihat, lu. Wah, ini namanya masterpiece bangsat. Cok. Ini. Lihat, dijalanin. Lihat, Anda lihat. Ini namanya masterpiece. Lihat. Santai gaming di atas hasil karya saya. Hey. Tepuk tangan dulu. Lihat. Ayo, gelut yang kalah jebur. Enggak, tembus, siap, boleh. Silakan, bebas. Ayo, Anda mau ngapain? Coba. Itu masih ada platform ke sana, monggo. Geser kanan. Iya, lihat, berhasil, cok. Berhasil, bangsat. Ini. Mampus siapa tadi yang meragukan.
Nih, udah ya. Tuh. Ada celah. Ini kan ini tadi saya bikin pertemuannya kan. Lihat. Slow gaming di situ. Enggak sumpah kalau boleh jujur gue juga enggak yakin bakal bekerja, ternyata bisa, cok. Lihat. Lihat ini santai gaming di situ tuh. Puh. Berhasil, cok. Mantap kan? Ini belum selesai loh, ini belum selesai. Saya bisa saya screenshot nih. Screenshot apa? Belum pakai ini baru, belum bisa. Ini deh. Buat live streaming berikutnya, buat pamer. Pamer gaming, ini hasil karya saya dong. Lihat platform, aduh kenapa mukanya kayak gak seneng gitu mas. Oh tidur pak. Lihat tidur di hasil karya saya, ini dia. Lihat, itu dia. Gak masuk akal. Anda nggak mau terima kan? Anda nggak mau terima ini platform ini bisa bekerja kan? Ya kan? Bangsat Anda. Ini nyasar kemana kita, anjing? Important alert. Waduh. Kulon. Waduh. Tidak. Ini horror dong. Ini horror banget, anjing lah. Ini kalau ada orang lagi makan di sini, terus tiba-tiba ada mulut buaya. Enggak. Enggak. Tolong. Enggak, ini horor banget ini. Ini kan tempat orang ya. Emang sih ada jarak sih. Ini sebenarnya saya bisa kasih air loh. Kalau kayak kasih air kebanjiran enggak sih? Ya kan lihat enggak ada. Coba aku kasih air. Oh, enggak bisa deh. Enggak bisa ya? Banjir ya? Enggak bisa. Kayak ini kalau begini kan serem ya. Sat. Save dulu. Udah, kembali ke kandang terbaik Madura Zoo. Bentar. Oke, mana nih? LC Stammer belum kelar-kelar kah? Researchnya. Ah, Indian People udah gak peduli. Yang penting Leopard happy. Oh iya, cek utang dulu, Pak. Jadi utangnya itu masih, kan waktu itu minjemnya $50,000 kan, utangnya tuh masih sisa $28,000, jadi dikit lagi 50% kebayar nih utangnya. 22 tahun lagi nyicil deh, per tahun $6,250, oke, aman lah ya. Duit sekarang tuh $130,000, sebenernya gue bisa pay off sekarang sih. Duit banyak kali ini bang. Ini duit lagi banyak loh. Marketing itu lagi di comedy show sama online viral videos. Ini duit sekarang 139.000 nih, Anda kan kelihatan kan? $139,000. Gue bisa pay off aja sebenarnya sih kalau tidak mau berhutang, tapi udahlah biarin aja. Cicil aja. Toh sama aja, bayarnya segitu-segitu juga. Oke, mari kita kembali ke kandang leopard. Iya, ini dia. Enrichment, dia butuh enrichment. Oke, kita bisa. Bentar ya, gue kelarin dulu nih. Nih, sebenarnya masih banyak PR nih karena ini baru nyambung satu nih, Pak. Ini baru nyambung. Nah, ini kan sebenarnya kan nih, kalau kayak gini kan kelihatan tidak natural ya. Nih. Apa ini? Memang bisa tadi kan platform, tapi ini kan apa ini? Nah, begini caranya, Bang. Anda percaya sama saya. Aduh. Enggak bisa sih. Gini caranya. Nah, tembus kan? Nah. Tembus. Lihat. Nah, jadi natural tuh. Lihat ini. Nah, lihat kan? Aman. Ini juga nih, terlihat tidak natural ini. Tidak masalah. Ini bisa dinaikin sedikit. Benar enggak? Bisa enggak? Aduh, jadi angka-angka itunya. Gini. Nah. Enggak sih. Bahasa dia tadi ini loh, manjatnya begini loh, anjing, bener-bener 90 derajat. Harusnya kan ini dibikin agak sudut gitu ya. Ya, harusnya dibikin ada sudut kayak gini ya. Gini kali ya.
terus ininya dibikin sudut juga. Gini ya. Jangan terbang dong. Oh, bisa nih gini. Nah, lihat dong. Tuh. Jadi lebih ke fisika jadi lebih masuk lah ya. Fisika jadi masuk dikit, lumayan. Nah, cakep kan? Natural, cuy. Natural. Dah. Nah, sekarang gimana caranya nyambungin yang ini nih sekarang nih? Ini mesti kita sambungin ke sono nih. Sangat natural. Paksat. Ini. Oke, mari kita mulai. Seperti tadi ya, kita mulai lagi ya. Kita mulai dari... Aduh, iya sih gue jadi bentar deh. Gue mesti bikin tangga loh buat... Sebenarnya nih, cakepnya nih dikasih tempat makan nih di atas sini nih. Cuman, ya tempat makan sih bisa. Tapi staffnya gimana cara naik ke sini ya? Ada tangga nggak sih? Tangga darurat ada nggak? Apakah seperti ini aja? Boleh. Jadi beda-beda ya. Setiap ujung ring tinju sedikit beda-beda, nggak apa-apa. Nah, lihat ya. Ini bisa ngumpet di bawah sini? Bisa, boleh. Ngumpet. Nah, sekarang tinggal di lanjut, Bang. Nih. Watch and learn. Watch and learn. Ini ya. Mari kita sambungin sekarang. Ini udah gampang ini kalau udah ada. Oh, mau makin tinggi lagi? Enggak dong. Mari kita bikin sudut deh. Kita bikin realistis ya. Kita bikin agak sedikit bersudut. Nah, lihat ini. Hey, ini cok. Lihat dulu. Sudut, ada sudut kan? Ada sudut. Nah. Lihat ya. Tuh, Anda lihat nih. Anda lihat. Ini. Nah, tertanam kan? Tuh, jadi secara fisika, hukum fisika masuk nggak? Bikin ya, masuk ya. Serahkan semua masterpiece-nya. Ceritanya bikin outbound buat leopard maksud. Ya, jangan tegak ya, bener. Di atasnya bikin food court. Bisa food court, ini food court. Nih, ini food court. Makanannya, pengunjung. Wurr. Nggak, dah. Yuk. Lanjut ya. Mana sih? Apakah ini masuk hukum fisika kalau begini? Enggak, ini masih bisa nih kalau segini nih. Yang penting pokoknya sudut lah, harus miring. Yang penting harus miring aja udah. Hukum fisika. Nih. Nah, nyambung kan? Ini udah tuh. Ini langsung nyambung, Pak. Langsung nyambung ini. Langsung nyambung. Ngasal aja ngasal, coy. Yang penting nanti kelihatannya tuh kayak platform mereka panjat tebing. Hah? Ini makanan ini loh, maksudnya ini. Inilah bener food court. Ini food court. Tinggal kita kasih dia jalan ke situ aja, leopard disikat. Ih, anjing nyambung loh. Nyambung, coy. Nyambung ini, cuy. Tinggal diarahin dikit nih. Angle-nya tinggal diubah dikit. Mana ya? Ini ya? Loh? Oh, bisa juga sih. Oh, boleh. Nyambung kan? Nice. Hei. Mantap, cuy. Mantap, cuy. Lihat nih. Dia kan santai gaming di situ. Anda bisa santai gaming di sini sekarang. Dah. Sekarang, nah ini nih, nyambungin sini sekarang ya. Ini kan udah beres nih dua nih. Tuh, lihat gak? Mesti kayak gak usah terlalu. Ya ini sih bisa dirapihin nih. Yang kayak gini-gini kan agak nggak nempel nih. Bisa dirapihin, mau dirapihin bisa. Anda mau dirapihin nih. Masukin, masuk, lihat. Nah, aman kan? Tinggal dirapihin aja, Pak, sebentar ya. Perkara gampang itu. Nih, masukin, gampang. Masuk, enggak, ini. Nah, jadi masuk kan. Nih agak sedikit melayang dikit, nggak apa-apa. Kita turunin, bro. Nah,
itu loh. Udah. Ini masih agak kurang nih. Kenapa begitu nih? Oh ini tadi gak bisa ya. Gak bisa ya ini. Ini udah mentok nih. Miring, emang harus miring pak. Emang miring gak apa-apa. Emang miring. Jadi natural, natural. Natural tuh. Saya tanya rumah Tarzan di pohon miring gak? Miring pasti, karena natural itu. Itu natural pak. Oke, sekarang ini bikin ini ya. Aduh. 1 meter, 2 meter. Panjang, langsung panjang saja. Sini dah. Sini masih kosong nih. Enggak. Mending nyabungin dari sini dulu ya. Waduh, panjang juga nih. Boleh. Yang ini gak usah terlalu ribet lah ya, langsung aja nih ya. Langsung aja nih. Ini bahkan pakai ini kayaknya bisa deh, enggak ya? Enggak bisa. Nah. Yo karepmu mas. Enggak, ini bikin sudut nih. Ngarah ke sono bisa gak ngarah ke sono? Ngarah ke sono gak bisa ya? Halo? Oh bisa nih. Aduh kenapa dibikinnya di ujung sono? Nih. Udah cowok ini tinggal di... Sudutnya tinggal diatur. Nah. Bangsat ini loh. Aduh. Hasil karya. Oh ini kelebihan nih. Anda annoying lihat ini. Tenang. Masukin ke tanah. Der. Lihat. Dah. Nah nyambung gak? Lihat. Tuh. Agak kurang ya. Boleh. Ini kurang ya. Masukin. Ini gak nyambung. Oke. Boleh. Tenang aja. Kok keangkat ya? Kasat. Masukin. Agak miring ya. Nah, lihat dong. Lihat ini. Nyambung kan? Nyambung. Dar. Nice. Lihat. Hey. Mantap kan? Keren kan? Iya sih, tapi ini setuju sih. Kita tuh punya monyet gak sih? Simpanse gitu? Gak ada ya? Oh, ntar nih. Oh, ada red panda sih. Ih, sebenarnya ini kandang si panse sih kayak gini sih. Cuman tadi udah dites berhasil ya. Ini sebenarnya kayak gini-gini ya. Ini kan agak jelek kan. Bisa diisi pakai batu, Pak. Lihat nih. Jangan segede gini juga. Kecil aja kecil. Tinggal di tambal pakai batu gitu loh. Kecil. Kecil mana sih? Gede amat. Batu kecil gitu enggak ada, kecil banget, kecil aja. Ih, enggak usah. Masa gak ada batu kecil sih? Ah. Itu tinggal di... kombinasikan saja. Batu nih. Tanam ke bawah. Nah, nempel kan? Kurang. Bisa diatur. Duplikat aja. Duplikat. Sambungin ke bawah. Halo. Bisa gak sih? Enggak, jangan deh. Enggak, ini enggak bisa nih, enggak nyambung nih. Enggak. Enggak bisa. Enggak, gua tuh pengennya tadi batu yang kecil aja gitu loh buat nambel sini loh. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan kayak disambung-sambungin jadinya. Udah, sementara nggak apa lah, biarin aja lah. Bentar. Masih masalahnya masih ini pak. Masalahnya tuh masih gimana cara staffnya lewat nih. Sebenarnya tuh gue bisa cek nih. Cara ceknya tuh gini. Mana ya? Bukan. Staff.
Gimana sih cara ngecek yang bisa dilewatin apa enggak? Traversable itu? Oh ini. Berarti traversable area. Staff. Oke, ini yang warna biru. Yang warna biru itu yang bisa dilewatin sama staff. Yang warna biru yang bisa dilewatin sama staff. Jadi sekarang dia tuh nggak bisa nih ke sini, nggak bisa nih ke tengah. Harus berarti dia nggak bisa lewatin dahannya nih staff. Tidak mau dia. Batu kok bisa melayang? Iya nggak ada pak batu bulat nih. Yang warna biru dia lewatin staff ya. Berarti mesti bikin jembatan. Oke, bikin jembatannya. Kayaknya sih pakai batu-batu begini bisa deh. Bikin staffnya muter aja ya. Staffnya suruh muter ke sini. Ke sini nih. Nah, ke sini. Terus start di lot sini nih. Batunya mesti yang agak gede kali ya. Nah, gini nih, Cuk. Tapi kok jelek amat ya? Ini aja nih. Nah. Ini setau gue bisa deh. Harusnya bisa nih. Harusnya bisa. Aduh, nggak lurus kayak gitu ya, bangsat. Harusnya bisa nih. Harusnya bisa sih. Bisa gak ya? Dari yakin sampai gak yakin. Coba ya. Harusnya sih bisa ya. Aduh, bangsat gak bisa lagi. Harusnya harus biru nih, harus biru baru bisa pak. Gak bisa, berarti cari yang lain. Setau gue batu bisa kok. Bisa batu kan? Menyiksa staff dengan gaya. Bisa batu kok. Cuman mesti cari yang gede berarti. Gede banget mana yang gede banget. Tadi, nah ini tadi mah. Masa gak bisa sih ah, lu mah males aja kali. Bisa. Jangan males. Bisa kok. Nih, masa gak bisa. Ini kan jalanan manusia ya. Ini bisa lah. Bangsat masih gak bisa. Hah? Masa gak bisa sih. Apa angle-nya kurang? Ini. Ada cok. Ah, gak bisa pak. Padahal ini cakep nih, lihat. Tapi ini leopard sih bisa nih kayaknya nih. Yaudah lah, pakai apa ya, staffnya ya? Hah? Pakai papan? Coba ya, pakai papan ya. Papan yang tadi ya. Ini ya. Gini ya? Kurang panjang lagi, pak. Ini berapa? 4x4. 4x4 nih. Kok tenggelam sih? Halo? Coba. Lompat dikit masa males gitu sih? Masa males banget sih? Lompat dikit nggak mau? Kan bisa ya? Hah? Mesti buat fondasi dulu seriusan. Kalau nggak bisa dilewatin. Seriusan mesti buat fondasi ke bawah sini. Hah? Ya ini sih bisa gue tambal sih, bisa bikin dua sih. Bisa bikin dua nih. Wah, set. Enggak, ini ke kependekan nih. Jangan pakai ini kali ya. Masa nggak bisa lewat? Nah ini nih, kayak gini-gini aja nih. Masa nggak bisa? Bohong lu ah. Bilang aja males, staff. Nih. Kasih tanah kan bisa. Hah, kasih tanah? Gimana caranya kasih tanah? Oh iya bener juga ya, anjir. Bener juga, bangsat. Imamuddin Asmi, Anda
Brilian, bener juga gak kepikiran bang, satu orang tinggal dikasih tanah. Bener juga, ya ampun, betul, betul, ya ini loh. Eh, gak bisa pak. Gak bisa coy. Hah? Gak bisa nih, gak bisa pak. Enggak dong. Nah ini masa tanah setipis ini, enggak dong. Iya nih, gak bisa nih. Ternyata gak bisa pak. Harusnya bisa nih dikasih. Oh ya bisa sih. Bisa, tapi pakai ini manual. Ya udah manual aja lah ya. Biar natural-natural sekalian lah ya. Dah nih. Eh. Enggak bisa sih. Oh, karena ada air ya. Karena ada air ya, Pak. Karena ada air ya. Karena ada air nih. Mesti hilangin dulu airnya. Sedot air, sedot. Oke, okay. Yaudah bikin jalan dulu ya. Bikin jalan. Iya, bisa manual nih. Nah. Dah nih, bikin jalan dulu. Nah, udah nih harusnya bisa lewat nih. Kenapa enggak bisa lewat, bangsat? Ini masa enggak bisa lewat, manja ini mah. Ini kan bisa lewat ya? Tuh, udah dibikin gedean tuh. Alasan lu kalau nggak bisa lewat juga. Idih. Ini nggak, ini bisa dong. Eh. Apa lagi sih? Kenapa sih? Hah? Napa nggak bisa rumput? Napa nggak bisa pak? Masa kecilan sih, ini gede loh pak. Ini gede gila. Udah gedein lagi. Oh karena belum rata ya. Eh gimana? Buru-buru anjing, hancur pak, bentar. Bentar bro. Enggak, tadi udah bener kok. Tadi udah bener begini nih. Ini malah jadi hancur nih. Bebatuan sedikit kan nggak apa-apa dong. Tuh. Ntar rumputnya masih dihilangin nih. Oh, play dulu bener juga. Nice! Eh, ini kenapa di... Bisa. Ini bisa ternyata tadi. Oh, enggak deh, enggak bisa. Ini bisa ternyata bener anjing di play dulu. Fuck. Irfan Faisal, terima kasih. Bener mesti di play dulu, Pak, ternyata dari tadi. Bangsat. Oke, aman. Eh, kenapa binatang saya ditangkap? Hah? Kenapa sih? Loh? Enggak, ini kenapa, Pak? Lah? Halo? Hei. Bangsat, kenapa, Cok? Apa sih? Diturunin ke bawah, nggak jelas lu. Aneh bener. Bisa ini sebenarnya tuh bisa tadi batu ini loh. Cuman angle-nya kurang aja. Kekerasan pada hewan enggak, Pak? Happy dia, happy kok. Ini happy lu lihat lah. Happy mereka. Tuh. Happy. Ini lihat matanya, ini mata-mata leopard happy, Pak. Oh, trennya aman sih. Ya udah nih, begini aja nih. Tinggal kasih air. Kasih air dulu ya. Kita beres kan? Ini tuh kayak bisa deh. Bisa gak sih lewat nih?
Ini apa? Select animal. Bisa sih lompat, kasih batu dah nih. Lompat dikit lah. Jadi kayak staff males. Tinggal angle-nya aja ini, Pak. Nah, nih, bisa dong. Masa nggak bisa sih? Tuh. Bener nggak? Kayaknya ntar-ntar cek ya, perlu hard shelter atau enggak. Ah, lah kagak bisa, malah nggak bisa lagi. Malah nggak bisa lagi. Turunin apa? Gini ya. Tuh, masa gak bisa sih? Ih, gak bisa lu bangsat. Masa gak bisa begini? Masa ini kagak bisa? Play, goblok. Dah. Lupa terus. Oke, bisa pak, tuh bisa ya. Yang biru bisa lewat, meskipun ini tipis sih. Tapi bisa kok berarti. Play, 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 ya, ya, ya. Udah. Oke. Oke, yang penting staff pokoknya bisa lewat aja. Coba cek dulu ya, ini butuh hard shelter atau enggak nih mereka. Mereka hard shelter. Udah sih, tulisannya enough shelter is available to cover all animals pak. Shorty stream is bullshit. Emang udah jam berapa? No, udah 2 jam, what the fuck. Udah, oke, bentar lagi. Ini pokoknya kelar kandang ini sudah, saya out. Saya mau makan Indomie. Masak Indomie abis ini. Coverage, oke, mesti pohon ya. Oke, berarti bentar ya, ini belum selesai nih. Masih harus sambung-sambungin nih, yang satu ini kan. Ini gimana? Oh, atau ini sebenarnya kita bisa bikin cuman sebagai kayak istirahat di atas aja gitu sih, bisa sih. Jadi nggak perlu disambungin kayak yang lain sih. Habitat apa sih tadi ini ya? Jadi bikin tinggal dibikin angle aja sudut. Mana sih? Nggak bisa ya? Gini nih. Tapi ntar diatur sudutnya. Nih misalnya di sini nih, gue taruh di sini, enggak ini. Misalnya gue taruh di sini. Terus. Kok hilang? Lah, kok mau hilang? Kenapa kabur? Angle. Mana sih angle-nya? Nah, gitu loh. Tuh. Ya, kagak ngaruh juga sih bangsat. Ngaruh juga sih. Gak bisa dipanjat juga sih ini ya. Bisa sih, tapi gak masuk hukum fisika aja. Kurang ya. Bisa nih, lu mau lihat leopard manjat sini bisa. Tadi aja yang tegak kayak bisa dipanjat kok. Mirip zoo di Inggris kok mas, bagus. Yo, dipujinya sama ibu warteg FGR bangsat. Oke, udah, bentar, isi mainan lu dah. Enrichment item. Oke. Ini filternya apa? Filternya species clouded leopard. Oke. Nah, tinggal kasih mainan ya. Kasih mainan di atas, kasih block of ice. Enggak. Gift box. Jadi di setiap platform ini ntar ada mainannya. Nah, pokoknya kalau kesalahan sedikit Anda jatuh ke bawah, biarin aja, nggak ditanggung ya. Tuh, taruh situ. Terus di sini kasih nih, boleh nih nempel kan mainan nih. Tuh, cakep kan? Terus yang miring ini kasih apa ya? Blood sand. Jangan. Ini sih jatuh ini. Ini sih kalau gue taruh di situ jatuh sih. Kasih sprinkler apa?
Jadi bisa ngadem di atas, Pak. Ada airnya ntar. Mantap kan? Gak bisa dikasih tempat makan. Tempat makan di bawah aja gak apa. Udah di atas mainan-mainan aja. Eh, bentar deh. Mainan tuh mesti diisi juga loh. Mainan-mainan ini tuh mesti diisi gak sih? Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Gue gak boleh naro food enrichment berarti. Karena kalau misalnya food enrichment gue taruh di atas, kagak bisa di... gak bisa diisi sama staffnya anyway. Jadi tempat makan sama food enrichment di bawah aja. Tadi staff bisa lewat kemana? Staff itu... Okay, staff tuh bisa nyampe ke... Oh, bahkan dia di dahan bisa nih, cuman nih agak gak nyambung aja nih. Staff bisa di sini nih pokoknya. Di sini-sini bisa nih. Jadi ntar palingan makanannya gue taruh sini. Food enrichmentnya taruh sini aja. Di batu juga boleh kok. Ini bisa lewat kan? Bisa lah. Paling kecebur kan? Hah? Bisa, bisa. Di spam pohon bisa, Pak. Nih abis ini kasih pohon karena butuh coverage gak? Apa ya? Hah, apa sih? Space. Waduh. Climbing areanya kok kurang jauh? Oh enggak, udah kok aman bener. Belum ke-update. Hard shelter. 66% sih hard shelternya. Iya, coverage pohon dia butuh. Coba ya. Food enrichment, mana tadi? Jadi ini nih. Nih, makanan-makanan begini nih taruh aja sini. Frozen blood pumpkin, taruh sini. Siapa tuh? Bias Saktiawan, terima kasih bro. Sudah join jadi member, welcome, thank you. Terus kasih block of ice di sini boleh. Kasih small ball. Boleh nih, mainan-mainan. Memang akan enggak ada ini, taruh di pojok sini deh. Biar lu enggak cemplungin ke air. Ya. Taruh sini, ujung sini. Jangan diceburin ke air ya. Ice ball. Sini boleh. Pohon dulu ya. Food enrichment-nya cuma dikit sih. Hard shelter. Butuh hard shelter ya. Bisa aja sih gue taruh shelter gitu. Wih, cakep juga nih kalau taruh sini. Bener gak? Taruh tengah-tengah sini gak sih? Jadi kayak seakan-akan nyambung sama pohon gitu loh. Nyambung sama dahannya ini loh. Bener gak? Oke, terus ini. Nih. Agak ketutupan sih, tapi coba. Ini pindahin berarti. Hey. Ini gimana caranya sih? Lah, nggak bisa dipencet sih. Nah. Anda pindah ke sini aja. Terus shelternya. Gedean nih aja yang kecil nih. Why? Mana Nabil? Oh itu dia, ada Nabil. Nabil kayak selebgram datang langsung disambut. Selebgram Nabil. Taruh mana sini ya? Betul kan? Oke. Dar! Mantap kan? Terus kasih aja ini. Tuh kan jadi alami kan anjing. Ini bagus sih, Pak. Bagus ini, coy. Enggak usah kegedean gitu juga. Nah, lihat ini. Ini kali ya, daun atau ini apa sih namanya? Jerami kali ya. Dah. Cakep, coy. Waidura. Announcer Eko Park nyampe ke sini juga, respect. Terima kasih bro sudah join jadi member. Lihat, ya kan? Jadi natural tuh. Mantap cuy.
Bisa tuh. Oke, sekarang taruh tempat makan minum dulu. Food and water. Kita taruh di sini aja lah ya, yang deket sama warga juga ntar nonton mungkin kan. Food tray, water bowl. Nah, jadi zookeeper juga gampang. Apalagi yang kurang? Coba kita cek. Pohon, kurang pohon. Cherry blossom tree. Cherry blossom tree, coba cari. Cherry blossom tree. Ini ya? Oke, ini. Dia maunya pohon ini. Hah? Kok maunya pohon sakura? Ini pohon sakura Jepang gak sih? Oke, pohon taruh sini satu. Bener gak? Pohon perlu. Ini ada tulisannya bahkan dia spesifik maunya ini. Ya udah kasih ini aja. Sini ya. Nih. Sini. Tengah lurus. Terus ini gede banget nih. Boleh taruh di pinggir-pinggir sini kali ya. Atau ini nutupin warga? Nutupin warga sih. Kasih pohon air kali ya. Coverage-nya naik gak? Oke, ini baru 10% Pak, butuh agak banyak sih pohon sih. Bisa sih pakai yang kecil-kecil ini sih. Memang masterpiece, memang sih sudah bilang kan. Dah taruhnya di pojok-pojok sini nih. Warga nggak kelihatan dikit nggak apa-apa lah. Mereka butuh agak banyak soalnya. Oh, atau satu sisi aja kita penuhin ya. Gini nih. Nih satu sisi sini aja nih kita penuhin aja nih. Ini main kecil nih. Coba, 20% masih butuh Pak, masih butuh banyak nih. Pohon ini di pojok sini. Boleh. Biar adem Pak. Pojok sini. Boleh. 28% dikit lagi bro. Dikit lagi bro. 31% dikit lagi, satu pohon lagi nih. Kasih pohon ini kali ya. Kasih pohon ini. Taruh di sini. Sama. Oke, mantap. Aman. Bagus, Cok. Wakanda motor. Nih lo lihat. Kurang masuk ya? Kurang masuk ya? Nah. Natural sekali kan? Natural bro. Nah, masuk kan? Coba ya. Dia udah happy semua kan? Udah aman kan? Coba. Welfare udah aman semua. Ini udah aman semua kok. Udah 100% semua Pak. Happy. Terrainnya udah bener. Hard shelter 100%. Terrain 100%. Climbable area juga udah cukup banget. Lebih dari cukup. Coverage-nya bisa ditambahin pohon, tapi yang penting udah cukup dulu aja. Plans-nya udah cukup. Enrichment-nya udah aman. Oke, sosial 100% aman. Cakep. Udah, sekarang kita tour. Wih, bagus kan? Save dulu. Habis itu kita tour, terus sudah. Saya lapar. Masih belum bisa cooking stream, Pak. Mari kita play, kita nonton. Oke, saatnya. Oke, ya, platform pertama dilewati langsung. Oh, karena dia mau ini ya. Mau makan ini ya. Langsung melewati jembatan batu, berhasil berarti ya. Jembatan batu berhasil, mantap. Melet-melet, bagus, boleh, silakan. Enggak dong. Aduh, suka bikin kaget. Ini kan, enggak Pak. Ini tidak dibuat untuk Anda lompat.
masa dari bawah sini lompat ke atas sini, cok? Hah? Mantap. Gak masuk tapi lompat. Eh, gak bisa dong. Jangan, tolong jangan lawan hukum fisika, cok. Baksat. Bentar, dia mau kemana nih? Ha, ha, ha. Eh, mending taruh donor box dulu gak sih? Bentar, taruh donor box dulu deh. Ini warga-warga biar... Coba deh, mereka komennya apa? Toilet. Tuh, dari atas ini kelihatan, Pak. Donor box ya? Jumping 100. Donor box. Di mana donor box? Facilities. Donor box? Taruh ini ya. Do not disturb. Jadi begitu warga datang, masuk langsung disambut dengan do not disturb. Kalau Anda disturb, kita terjunkan ke kandang langsung ya. Do not disturb, do not feed. Betul? Nah, miring kan? Tenang. Zamo Parfu. Nah. Ya, mepet ya. Gak apa-apa deh. Nah. Zamo Parfu Dus Nuve Hevo. Tuh, artinya jangan berisik dan jangan kasih makan. Silakan dono tapi. Dono boleh. Mana dono box? Tempat sampah, taruh tempat sampah di sini. Gak bisa ya? Tempat sampah taruh sini nih ya. Karena warga-warga suka brengsek, taruh tempat sampah nggak buangnya. Padahal tempat sampah depan mata, buangnya tetap aja di tempat lain. Bakset. Nah, tempat sampah ya. Oke. Mana sih donor box? Hah? Kok hilang? Ini dia. Langsung taruh donor box 2. Oke. Okay. Aman. Sekarang sementara taruh setiap garis taruh 2 dulu aja kali ya. Ini satu sini. Satu sini. Pas gini. Aduh, ya kagak bisa terlalu pas sih ya. Berapa sih itu? 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Oke. Okay. Iya, donor box dulu aja ya. Ah, kenapa jangan pakai yang lempar makanan, Pak? Itu bukannya bagus. Yang itu kan education butuh, gila. Oke, okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sini. Satu lagi sini. Dua lagi nih. Jadi sekelilingnya ada semua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 door, dah. Terus mesti, berarti mesti dikasih ini habitat education. Kok gak bisa di atas sih? Halo? Kok balik sih? Balik cok. Leopard. Terus bentar, ini kayak tinggal gue copy nih jadinya nih. Education speaker taruh di belakang sini. Kok gak bisa sih? Nih. Pas, pas gak? Pas kan? Gak muncul ke depan kan? Nah. Oke. Okay. Kulit leopard, range-nya... Ya, segini cukup lah.
kok musiknya bisa diganti sendiri? Kok musik-musik Planet Zoo-nya hilang sih? Sementara nggak usah semua tempat dulu deh. Kebalik ke wasit FA Cup, bener juga. Gimana cara saya duplikat? Yah, kok belakang nggak ikutan sih? Saya mau duplikat sama belakangnya sekalian, Pak. Nggak bisa ya? Pasti bisa sih, cuman gue nggak tahu caranya. Yaudah lah. Ini kan pasti yang rame di sini kan ya. Jadi ini yang butuh sih sebenarnya. Dup. Dup ke sini. Kok gitu sih? Aneh bener lu angle-nya. Apa sih? Baru aja lah. Enggak, ini ada yang salah nih mas ini. Oke, lurus. Dah. Clouded Leopard. Satu lagi. Satu lagi sini. Aman ya. Dah. Speaker, kasih speaker. Bangsat Nopal datang-datang langsung kasih tahu objektif. Speaker. Kok ini ambient speaker ya? Bener kan ini kan tapi. Bukan ini dong. Aduh, salah cok. Bukan ambient speaker. Ini educational speaker. Salah. Jadi ini tuh yang kayak informasi gitu loh. Nah, ini jangan sampai nabrak nih. Sini aja udah, 4 aja ya. Dah. Terus animal talk point-nya mungkin kasih di sini kali ya. Oh, tuh di sini boleh sih. Ngelempar makanan bisa enggak sih? Aduh, jangan-jangan enggak bisa lagi. Nah, nice. Can throw food. Bagus. Sini rating 15%. Educator-nya mesti di-assign ya? Oh ya, Warzone, betul, Warzone. Coba deh, udah belum ya? Kayaknya udah deh Warzone. Warzone, di mana sih Warzone? Nih. Ini Central 2 kan? Oh iya, Animal Talk Point-nya harus di Central 2 berarti. Ya ini masuk Central 2 semua. Animal Talk Point doang ya? Berarti dia Maret waktunya. Ya udahlah. Asia. Oke. Oh, berarti ini mesti ditambahin ini juga, Pak. Woi, bagus coy jadinya, sumpah ini jadi bener bagus loh. Atau at least menurut saya sih bagus. Enggak apa-apalah. Bangga pada hasil karya sendiri itu tidak apa-apa. Ya. Oke.
Kasih speaker. Oke. Ya kayaknya oke lah. Nah, dah beres kan? Berarti sekarang kita bisa mulai memantau. Pantau dulu ya. Apa begitu lagi? Satu lagi mana? Oh di bawah. Ya, silakan. Ya, ya, ya. Oh, lu tembus, tembus. Ya. Nah, lompat. Aduh, kenapa nggak dipakai ya? Orang dikasih tempat manjat dia lompat loh. Cooler perlu nggak ya cooler ya? Nggak tahu deh. Kayaknya enggak deh. Oke, mantap. Santai gaming di atap. Enggak. Ya. Gak gitu hukum alamnya, hukum fisikanya gak gitu. Mau kemana lagi nih? Mana lagi lu? Ya ampun. Mainan es batu. Boleh. Coba kita lihat ya. Apakah dipakai platform-platform memanjat yang sudah dibikin? Gak usah teriak-teriak, cok. Hei, iya. Nih. Galak banget. Oke, makan. Boleh. Males yang ini. Itu zookeeper-nya mana? Coba. Udah kasih makan belum sih dia? Makanannya tuh... Duh ini... Banyak masalah sekali sebenarnya tapi... Tidak peduli. Aduh ini overlapping. Mana overlapping? Apa sih? Babi rusa. Overlapping. Babi rusa sama komodo overlapping? Kagak. Enggak. Jangan ini lu, jangan bikin-bikin hoax lu. Gak ada overlapping maksud. Mau mengintip komodo? Cicak, mana cicak? Cicak yang kecil-kecil banget ini. Ini cicak. Oh ini tai. kirain anak komodo. Ini juga tai, mana anaknya? Oh ini anjing. Kayak cicak kan? Kecil banget pak. Leopard vegetarian. Cicak benerin dulu. Tai, kirain cicak ini tai. Gak beda jauh soalnya. Udah balik lagi ke ini dulu, sono dulu. Udah hamil. Heh. Buset, ditinggal dikit, mantap-mantap langsung. Udah hamil ini. Ya ampun. Buset, yang mana jantannya? Mana jantan? Oh, ini lagi santai gaming. Masa hamil? Ini, offspring Agustus year 9. Hah, bulan depan, cepat amat. Hah, nggak masuk akal. Oh, dari pas beli udah hamil ya? Masa lahirannya bulan depan, Pak? Ini sekarang Juli 8 loh. 8 Juli. Offspringnya masa bulan depan? Aneh bener loh. Tapi untung sih udah beli udah hamil. Anaknya bisa dijual. Oh, mau tidur. Kan lihat aja. Aduh, bener-bener dah. Manjat sini dong, Mbak. Mau lihat. Ya, dia mah seenak-enak aja tuh, enggak ada. Ya, udah, ya terserah lah. Terserah, terserah. Ya, terserah Anda aja udah. Boleh, silakan. Tidur. Tidur dulu boleh. Ya, boleh. Tidur.
Tidur? Ya udah tidur aja. Lompat nih, lompat nih. Nah, bagus, bagus. Bagus bener. Ya. Nah, itu tadi animasinya masuk tuh. Animasinya masih masuk tuh itu yang kayak dia manjat. Itu masih bisa tuh, tapi yang sebelumnya enggak masuk. Ini mau ngapain nih? Yang kayak dia manjat ini. Ya elah, ya enggak gitu dong. Manjat sini, Pak. Sini, sini, sini. Pakai platformnya. Hei. Ya. Nah, tuh. Nah, ya, ya kan? Tuh, animasi itu bener tuh. Bener kan? Animasi itu harusnya bener. Manjat-manjat gitu loh, karena 90 derajat kan? Kayunya. Ya, di nyantai. Mana tuh lagi? Ini research saja apa? Indian Pivo. Waduh. Water treatment rusak. Ini di mana buset? Duh, perut gua udah mulai wak. Waduh. Pengunjungnya 2000 coy. Gila, gua enggak nyadar pengunjungnya udah 2000. Waktu itu mau ke 1000 aja susah banget kan? Calon direkrut Kung Fu Panda, kenapa Kung Fu Panda? Coba pantau lagi. Makan, boleh. Apa ya itu ya, makanan daging dalamnya ya kali? Makan, gak usah marah-marah. Gue masih mau lihat dia pakai platform panjat-panjatnya loh, tapi dia kagak mau manjat. Bentar. Nah, coba naik batu. Ayo. Ayo. Manjatnya yang benar coba animasinya. Ayo, nah, manjat yang benar. Jangan terbang. Ah, elah. Terbang. Ya, sini, manjat sini, Bang. Yuk, sini yuk. Naik sini yuk. Ayo sini. Nah, sini yuk. Ih, kagak mau naik situ loh. Jangan terbang. Nah. Tiba-tiba ke batu. Gak masuk akal bener-bener. Gak tahu nih, next stream mungkin bisa carnivore lagi kali ya. Oh ya, antara abis ini perencanaan next stream kali ya. Habitat berikutnya. Berak nih, berak. Waduh, tainya geter. Ya ampun, gak masuk akal tainya geter. Ini kenapa tainya geter, baksat. Senja, kita lihat ya. Senja ngapain dia? Senja di Madurazu ngapain? Coba. Boleh. Tainya geter, tai dubstep. Iya, jadi yang atas-atas malah gak kepake loh. Tapi tadi sih terbukti bisa dilewatin sih. Tadi pas masih sepi mereka lewatin. Gak apa-apa. Gagah. Ya. Boleh dong, kita ikuti. Ya elah, dia tidur lagi. Senja kok nyantai. Lo. Jangan bilang tuh anaknya. Agak goib sih, agak serem sih. Oke, research clouded leopard selesai. Dapat apa aja? Toy enrichment, food. Oke, makanannya bisa diupgrade. Ini anaknya nih. Ini anaknya, Pak. Anjir, lucu banget kayak Simba, cuk. Ya, padahal ini bukan singa sih. Ntar deh makanannya diupgrade dulu. Space. Duduk. Kekurangan space Anda. Enggak kok. Ini anaknya nih. Siapa namanya? Swaige. Alah. Susah. Bisa diupgrade kan? Nih. Gila, makanannya mahal banget, Pak. Per ngasih makan $632 nih kalau di upgrade lah ya, grade 2. Jadi makanan lebih bagus, $700. Boleh. Ini anaknya nih. Sudah langsung melahirkan. Hakuna Matata, maksud. Biasa kalau anaknya sih lebih bermain-main sih. Lebih suka main-main sih. Tapi ini belum melek, anaknya masih... Nah. Selamat datang di Madura. Loh, ada dua! Serem banget, cok. Aduh.
terlalu rame ya? Hah? Enggak kok adult population? Atau belum keisi? Kenapa sosial 29% sih? Kenapa 19% anjir? Masa harus sosial dijual sih? Lo ada 3? Banyak amat anaknya, panggu. Ada 3 anaknya. Ini ada lagi. Yunru. Aduh, space-nya, Pak. Fuck. Oh, climbing areanya kurang. Aduh, climbing areanya kurang, Pak. Seriusan. Butuh tempat manjat-manjat lagi mereka. Ya anjing, udah dibikin tempat manjat lu enggak pakai, cok. Hah? Instruction-nya free roam, Bang. Ini udah dikasih ini loh, udah dikasih tempat manjat lu enggak pakai. Mau tempat manjat lagi. Oke, boleh. Berarti masih belum selesai pekerjaan nih. Ini loh. Butuh 216 meter persegi. Lah, orang tuanya? Orang tuanya cukup, Bang. Set kenapa anak kecilnya malah banyak mau? Oh, karena masih kecil ya. Gimana sih? Atau karena kepake orang tuanya, maksudnya gimana sih? Atau lu belum explore aja, Pak? Coba explore dulu deh. Ya sudah malam ini, udah gelap kan? Gue mau kerja nggak bisa, udah gelap, cok. Sudah lah, jangan banyak bacot. Nikmati saja sudah. Ayo manjat, anak kecil. Lihat, ayo. Ikutin KB. Nggak apa, Pak. Untung ini ntar dijual, dapat conservation credit buat karnivora berikutnya. Eh, kok nyemplung ke air? Oh, bisa berenang ternyata. Ini berenang atau tenggelam sih? Oh, bisa berenang, Pak, ternyata. Ini bukan tenggelam kan? Oh, enggak, aman. Oh, bisa berenang. Nice. Bisa naik enggak, Dek? Bisa, aman, mantap. Oke, coba lihat. Ini tainya masih geter. Tai dubstep masih. Oke, boleh, Nak. Naik. Explore dulu, makanya jangan banyak bacot minta-minta tempat buat manjat, Anda enggak explore dulu. Explore dulu. Bentar aja, Pak, lampu, Pak. Ini balon siapa? Pecahin apa? Lampu ntar sekalian buat semuanya aja. Manjat. Ini udah pagi kok, terang. Gelapnya cuma dikit doang. Lompat. Baksat. Lompat-lompat terus ini. Ayo, Dek, manjat, Dek. Ini mau lompat nih. Mau lompat ya? Lompat yuk. Oke, mau naik nih. Tuh, climbing areanya kurang loh. Manjat, Bang. Hujan, berteduh, gak mau berteduh, Bang. Nah, berteduh ya, berteduh boleh. Hujan kan, cari tempat berteduh. Animasinya yang bener. Ngapain, masuk ke tanah. Hujan loh. Masuk angin, Dek. Berteduh dulu. Dulu. Nah, mana? Mana lagi? Lari-lari, anak kecil. Cakep sih, gue demen banget ngeliatin kayak gini doang. Grafiknya soalnya bagus. Lihat hujan, grafik hujannya. Ah, terbang aja terus. Ya, biarin lah. Tapi sih dia tulisan hard shelter-nya sih nggak kurang sih. Hard shelter-nya sih oke. Jadi bukan masalah di hard shelter, masalahnya di tempat manjatnya. Udah, stream berikutnya aja ya. Tempat manjatnya dibenerin. Oh, food enrichment ya? Oke, coba deh, tambahin deh. Kalau food enrichment sih tinggal tambahin aja. Food enrichment itu berarti habitat. Enrichment. Food enrichment. Oh ini, dia butuh ini, lu butuh ini lagi. Taruh di mana? Taruh sinilah. Nah udah tuh 20 dari 20 aman. Mainan apa tadi yang nambah? Tadi bukan ada nama mainan satu. Kayak anak kecil butuh dikasih mainan kali ya. Tapi udah tuh enrichment udah banyak banget kok. Enrichment di atas semua kok. Sebenarnya sih gue bisa tinggal gini nih.
tinggal. Nih misalnya nih gue gedein nih, harusnya climbable areanya nambah nih. Nih ya, kalau ini gue gedein nih, platform ini nih. Nih, misalnya gue mana sih? Gimana sih? Tadi? Kok beda? Ini ya? Oh ini nih. Kok gak bisa nyambung sih? Ini gelap lagi maksud. Gak kelihatan cok, gelap. Gak bisa nyambung lagi, asu. Hei. Nih, misalnya gue tambahin samping sini nih. Nih. Nambah gak? Tuh, nambah tuh. Tambahin lagi. Makin ngasal. Gini sih bisa sebenernya sih. Miring tapi. Oh gini ya. Ah udah. Ntar aja sekarang tunggu terang. Mana sih? Hah, thirsty? Thirsty? Emang gak dikasih minum dari tadi? Masterpiece-nya lanjut? Enggak, udah. Tapi ini kenapa haus? Coba panggil keeper. Haus dia. Lah, heart shelter-nya jadi kurang nih, orang tua. Nah, berantem sih. Iya, ini masih. Tapi kok tiap anak beda-beda ya, asu. Nah, ini air. Kok dia aus sih? Nah, ini. Nah, dipakai cok. Lihat. Lihat. Dipakai coy. Tempat memanjat ya. Mantap kan? Wih, updatean baru ya. Bisa ditambahin ikan, bener ya? Pandizu. Updatean baru kan? Tapi itu ikannya ditaruh di dalam sungai gitu, di dalam air. Ini ngapain sih lagi hujan mainan air? Orang hujan udah air. Aduh, kan liatnya aja bikin kaget tuh nggak lompat-lompatnya tuh. Masih aus. Iya ini kok, ini diisi. Tuh, volumenya 10 liter, heh. Minum. Minum, ini air penuh masih ini, air. Penuh gara-gara hujan kali. Minum. Ya, minum silakan. Nah, oke. Okay. Udah nggak thirsty dong, nah oke, udah. Sudah tidak haus. Ya, diinjek-injek abis itu. Banjir. Pahin anda. Telat datangnya, dari tadi diminta telat. Telat lu. Ini yang jantan ya? Kok thirsty lagi sih? Apa sih? Apa kurang tempat minumnya ya? Kurang gak sih? Safe. Betul. Safe dulu. Kurang ya? Ini sih gue cuma ngasih satu sih. Cuman di sini doang nih. Masa enggak kurang ah. Tapi ya udahlah.
Bebas, kasih aja lagi. Gua enggak tahu sih bakal diisi atau enggak, bakal diisi apa enggak ya? Kalau gua kasih. Beda deh nih, water pipe kali ya. Ini yang kecil, water pipe tuh. Water pipe. Aduh, enggak muat sih. Sini. Nih. Tuh. Nih, gua udah taruh tempat minum di samping lu persis ya. Ya, aus kan? Nih, tuh. Samping persis tuh. Silakan. Minum. Benar-benar ditaruh khusus samping lu. Ya. Nah. Udah minum. Harus digituin, harus disuapin benar-benar. Yuk. Silakan. Kalau dari sini angle-nya cakep, cuy. Warna pohonnya soalnya hijau sama pink. Wis. Nah, kecil ngapain? Oke, sepertinya udah kali ya. Jadi, ya ini masih masalah tapi ntar gak apa lah. Oke. Jadi ini ya beres ya. Masih harus dibenerin tapi ya oke lah. Overall tuh. Tuh kalau lihat tampak atasnya. Memang semrawut sekali sih. Memang semrawut tapi bisa lah. Masih masuk lah ya. Tambahin kayu kecil, oke, gak apa, ntar sekalian gue beresin aja. Gue rapiin dikit di stream berikutnya. Nah, ini kan, aduh ini hujan jadi kagak kelihatan ya. Hei, ini hujan loh, jadi kagak mau ngeliat apa. Buset, ramai banget di sini. Tolong hujannya reda dulu. Ini kenapa lari-lari nih? Waduh, ada yang lagi demo ya? Ada yang lagi demo, Pak. Waduh, tadi ada suaranya tuh, fuck. Bentar, ada suara-suara orang demo. Ini dia nih anjing. Waduh. Ini cok lagi demo ini. Vela Muup. Vela Mupi. Ini demo nih. Waduh. Oh, ini soalnya lagi Jackson. Jackson ya, kelakuan Jackson pasti. Eremias. Oh, ini Pak, Animal Welfare has attracted protester. Mana Eremias? Jual aja kali ya. Jadi yang demo-demo merasa bodoh. Apa yang didemoin orang enggak ada binatangnya? Mana Eremias? Kok enggak ada? Mana sih? Oh, di quarantine ya? Kenapa hewan saya sendiri saya tidak tahu di mana? Oh, ini dia. Oh, ini udah beres karantina kok. Balikin aja. Many guests think tickets are underpriced. Oke, naikin harga tiket. Itu tadi yang Eremias itu ininya Pak, alpha male-nya Pak. Jadi, ya sebenarnya bisa aja sih. Naikin harga tiket. Boleh. Mana sih? Harga tiket naikin. Sekarang dewasa $23, naikin jadi 25, anak-anak $19. Mahal lo sebenarnya lo tiketnya. Masuk ke Madura Zoo Anda bayar Rp300.000, Pak. Terus tadi orang warga-warga pada bilang, warga-warga sini bilang kemurahan. Loh, ya sudah. Tuh water treatment failed lagi nih, kagak diurus ya, anjing lah. Kerjanya apa sih ini staff? Mana sih? Mekanik. Banyak nganggur, banyak yang nganggur ya. Padahal ini sentral berapa aja, jadi nggak masuk war zone. Masuk war zone nggak nih? Masuk kok. Oh enggak, itu
Central 1. Masuk kok. Tapi kagak dibenerin ya? Bentar deh, coba deh, kayaknya harus cek deh ini. Oke, ini lagi di bawah nih. Jadi ngamuk-ngamuk tadi orang-orangnya tuh pada demo gara-gara hewannya gak gue masukin kandang. Enggak buka 24 jam, Pak. Itu ada tadi ada jam buka tutupnya kok. Madura Zoo berkembang dari bikin jalan panjang doang sampai jadi zoo beneran, yoi. Nih. Itu masih demo orang-orang loh, Pak. Nah, ini nih yang di demo ini, Pak. Makhluk ini di demo. Aduh, dia masih stres, Pak. Masih stres dia. Wah, kayaknya harus dijual sih, nggak bisa. Ini demo, ini lihat demonya di sini. Banyak banget yang demo, cok. Bahaya ini. Udahlah. Udah, lu mau demo apa lu? Udah, pergi lu, pergi. Pergi, cok. Udah, hewannya saya jual aja. Eremias. Release to wild, trade. Release to wild aja lah. 18 conservation credit. Nah, terus antelope yang masih sisa. Oke, aman ya. Jantan 2. Aman kan? Kenapa stres nih Embry? Kenapa stres? Ya anda kayak bison stres sih. Ya ampun, ngempet. Waduh. RMS kesayangan ormas. Berenang. Ya, berenang. Boleh. Ngegocek ormas. Ormas antelope tadi tuh. Pencinta antelope marah-marah. Embryo udah tuh, udah aman, udah hijau semua. Mantap, berenang dulu boleh. Ini masih stres. Oh, tapi naik nih, naik. Ya, bagus. Ternyata karena kebanyakan penduduk tadi ya di sini ya. Begitu dijual satu, langsung okay lah, udah sembuh. Oke. Mantap sekali. Tidak ada yang demo-demo lagi ya. Tidak ada. Ormas antelope sudah pergi kan? Sudah pergi, aman. Sudah tersisa tinggal pengunjung-pengunjung saja. Ini Artvark aman. Social group. Aduh. Ramai sekali ya kalau pakai payung, kelihatan ramai itu jadinya. Mantap. Ramai banget, cok, ini gila. Ini ramai banget sih. Oh, 2100, Pak, pengunjungnya gila. Ramai sih ini sih. Mantap ya. Tapi masih seramai apapun masih enggak ada yang mau duduk di sini loh. Gak bisa didudukin tuh, gimana sih ini? Ini orang beli makanan rame di sini tapi kenapa gak mau duduk? Oh ya, coba deh cek dono box yang di sini. Uang sampah kan? Baksat, bener-bener. Emang harus di setiap ini dikasih tempat sampah. Dadah, ini aquatic bin, masalah ini aja. Memang harus. Oke dah, di setiap dono box, kasih tempat sampah. Kalau enggak buang sampah sembarangan. Apalagi di sini nih. Oh, ini udah lagi jalan animal talk-nya. Itu udah lagi jalan, tapi enggak gitu rame ya, masih belum terlalu rame. Jangan salah aja duit masukin ke tempat sampah, duit masukin ke dono box dong. Dah tuh, sampai lu buang sampah sembarangan lagi ketelaruan. Ini lagi ada ini nih, Pak. Tuh, harusnya dia lempar makanan sih. Ngomong apa tuh? Dono? Nol? Hah? Sergudo, tepor, pardrus. Kok nol sih? Oh,
Hei, Anda tidak menghargai ya? Tidak menghargai Anda? Mana donor box? Kenapa tidak menghargai? Tuh, taruh di depan muka. Silakan lempar uang. Bahkan ini anak kecil saya masukin ke donor box. Silakan. Nol loh. Ya. Percampuran bahasa Arab dan Rusia. Ya, silakan, Mbak. Harus yang menarik, Mbak, biar rame. Cuma 10 orang ini. Ya. Nah, lempar, lempar makanan. Itu dia. Apakah dimakan? Kagak dimakan nih. Oh, ini dimakan nih. Dimakan, dimakan. Banyak juga dikasih makanannya ya, lempar makanan ya. Lihatlah bundamu berdoa bekerja keras demi shampo. Oke, anak-anak yang lain datang juga. Makan. Kok jadi banyak anaknya? Bentar, 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 bentar. Oh, ini ibunya. Kaget gue, kirain anaknya jadi ada 4, tadi kan 3 ya. Oke, boleh makan. Boleh. Habis, langsung habis. Silakan. Silakan dimakan sebelum bapaknya datang. Habisin dulu aja, biarin dikeplak lu ntar sama bapaknya ntar. Makanan enggak disisain sedikit pun. Biarin. Silakan. Makan keluarga. Tidak ajak-ajak bapak. Plak lu. Nih ya, terakhir. Udah beres ya semua ya. Terakhir berarti kemarin itu kan gimana sih posisinya? Tempat pintu masuk mana? Pintu masuk itu di sini ya. Pintu masuk tuh di sini. Itu pintu masuk kan. Terus kemarin itu kan emang sentral 2 tuh di sini ya. Ini sentral 2 kan nih. Kemarin tuh terakhir bikin ini komodo. Terus bikin food court ini, terus bikin ini. Ini apa sih? Ini apa? Tanda apa ini? Ah, babi rusa. Enggak deh, abis komodo langsung ini kan? Abis komodo langsung ini kan? Nah, berarti ini tuh sebenarnya yang kosong. Sebenarnya sih sini agak kosong nih. Apa ya? Mau bikin apa nih? Mau bikin apa di stream berikutnya? Coba. Buffalo. Mau karnivora lagi? Saya sih bisa aja karnivora lagi sih. Gorilla. Western Lowland Gorilla. Jangan simpanse pak, gue males bikin-bikin tempat ininya. Atau singa, tapi abis leopard, masa langsung singa? Nih ya, kita buka Zoopedia aja kali ya, biar Anda bisa lihat nih. Sebenernya ini keren banget sih, ini pak, Arctic Wolf tuh keren banget sih, nih. Kita kan belum ada habitat yang salju kan, kayak boleh nih Arctic Wolf ya. Gajah juga boleh, gajah. Gajah tapi harganya berapa ya? Gajah tuh mana? G, gajah. Enggak, E, blok. Enggak ada lagi. Apa? Apa elephant pasti namanya, jadi enggak ada E. Hippo. Jangan yang manjat-manjat dulu, gue males bikin tempat panjatnya. Snow leopard. Oh beda pak, jadi ini. Jadi yang tadi tuh barusan clouded leopard kan. Ini snow leopard. Anjir keren banget nih snow leopard. Timberwolf juga, serigala ini juga keren sih. Salju. African lion. Critically endangered. Hah, kok gak ada gajah sih? Kelewatan ya? Oh ini dia Indian Elephant.
Indian elephant butuh. Oh ini ada, ini gajah Sumatera pak, nih Sumatera nih masuk. Ya kan ini pulau Sumatera nih. Bener gak geografi saya? Di sini tuh nggak ada hewan air pak. Atau ada ya? Tapi gue belum beli DLC yang terbaru. Grizzly bear. Penguin. Penguin juga lucu sih. Apa ntar bikin daerah khusus yang kayak buat binatang-binatang salju ya, Pak? Wah, ada rusa. Iya, ini kayaknya bisa khusus bikin yang salju satu area gitu loh. Cuman niat banget sih. Coba deh. Coba ya, kalau gue mau bikin satu tempat. Ini kan pintu masuk sini nih. Bangsa tiga gara-gara hujan jadi gak kelihatan loh. Bisa gak sih dihilangin hujannya? Nih ya, kalau ngelihat dari atas tuh gini. Ini ada balon, pecahin dulu. Pecahin dulu. Ini pintu masuk nih ya, pintu masuk. Terus ini tuh kandang bison antelope. Di sini tuh kura-kura nih. Ini apa? Aardvark. Nah, terus ini kan kosong. Ini kosong. Ini tempat staff sih. Terus ini komodo, babi rusa, ini leopard tadi, ini buaya nih. Ini buaya kan? Mana? Nih. Ini buaya. Terus sebelah sini ada beberapa nih. Jadi kalau kita mau bikin tempat salju sih bisa mulai area baru di sini kali ya nih. Satu area gini nih. Bener gak? Sebenarnya sih udah ya, maksudnya gua dari dulu kalau bikin gak ngelompokin sih, kayak gua ngasal aja kayak ini leopard sampingnya bisa babi rusa, samping komodo, nggak diinin juga sih. Cuman ya buat yang salju menurut gua sih kayaknya bagus gitu loh kalau dibikin nanti sekalian, ya udah sekalian bersalju juga gitu loh tempat-tempatnya. Jadi satu area boleh sih kali mulai. Cuman nih mesti siapin tempat gede atau di sini nih. Ke sini masih panjang kan, masih luas. Ini lu lihat deh tuh, masih bangsat enggak kelihatan sih, cuman masih luas banget. Antara kanan tuh kiri nih. Ini pintu masuk sini nih. Kiri sih masih lowong sih. Kiri masih lumayan lowong. Tapi ini tempat jalan staff atau mau di atasnya di sini lagi nih. Di sini nih. Ini kan gede nih space-nya nih. Tuh. Tanah kosong kan nih. Jadi satu area aja boleh ya. Salju kalau mau debut areanya belakang aja. Belakang, belakang tuh maksudnya mana pak? Kalau lu ngomong belakang tuh sini loh belakang. Apa kita bikin jalan panjang menuju surga? Eh sebenarnya bisa sih pak. Kan ada ini ya, ada ini loh, ada mobil loh. Tuh ada transport, ada monorail pak. Anjir seru juga. Bentar, tapi monorail nih maksudnya gimana nih? Anjing. Wah, anjing ini seru juga sih. Hah? Gila bisa diatur durasinya segala macam seriusan. Iya sih. Oh ya, ini benar-benar bikin rel. Oh, bisa nih, Pak. Bisa nih, Pak. Ada stasiunnya segala, gila. Anjir keren banget. Jadi bisa aja nih misalnya gue bikin monorail di sini. Stasiunnya kita bikin di sini nih. Terus ke ujung sono. Ke ujung surga sono. Ini kan buaya nih. Ke ujung surga tuh kan tidak terlihat kan? Ke ujung sono jauh ujung salju. Satu area. Anjir baru tahu gue. Keklik tanda peletakan baru pertama. Ini lihat. Ini area Madurazu mesti sejauh ini, Pak. Tutupan hujan aja nih, lihat nih sampai ujung sini nih, mentoknya di sini deh. Kayaknya mentok ke sini nih. Nah, ini nih batas sini nih, ini mentoknya nih, ini batas nih. Anda lihat. Nah, tidak terlihat kan? Nggak kelihatan kan tadi ujungnya di mana? Kita bisa bikin area ujung sini sih. Tapi monorailnya ini nggak bekerja nggak? Nggak kelihatan, Pak. Lihat, nggak kelihatan sama sekali loh. Nih.
Nih, kita berdiri di sini nih. Ini berdiri di sini nih ya. Nih. Jalan. Nih coba jalan loh. Setahun nih sampai sampai pagi enggak bakal nyampe nih. Lihat kemana? Enggak ada ujungnya ini, lihat. Tidak ada ujungnya, Pak. Enggak ada ujungnya ini. Mana? Nyasar, gua aja enggak tahu gua di mana sekarang. Aduh. Di mana saya? Bangsat, kenapa di gunung? Ntar nyebrang-nyebrang Konoha. Ini saya di mana, Cok? Enggak, ini gue beneran nyasar sih. Halo? Halo? Oh, ini dia. Sini, sini, sini. Ini. Nah, ini nih. Nih, ini ujungnya, Pak. Tuh. Jalan ke ujung. Serem kan? Nih, dia tanah selowong gini sendirian, lu. Tragedi jalan tol terulang lagi. Ini masih jauh banget tapi ujung sono, lu. Lihat nih. Ya, telusuri, kita telusuri, ayo. Telusur aja terus, ntar siapa tau ketemu apa tiba-tiba. Nih, lihat. Lagunya lagu tentram lagi. Udah tentram anda. Tentram. Lihat. Kemana ini? Kemana ini? Nggak, masih nggak nyampe kan? Karena memang sebesar itu. Boleh kali ya. Cuman enggak tahu deh ini siapa nih yang pernah pakai monorail. Gua enggak tahu. Ya bisa sih, cuman gua enggak tahu maksudnya apakah pengunjungnya harus bayar, terus durasinya berapa lama segala macam. Survival di Madura Zoo. Ini enggak nyampe-nyampe ini dari tadi kita jalan terus loh. Oh, di kanan kebun binatang, seriusan. Saya nyasar ini di tengah-tengah nih sekarang nih. Hah? Seriusan dikit di mana, Cok? Ya ampun, masih di ujung sini. Oh, di kanan bener, di sono. Sono. Nggak kelihatan apa-apa tapi. Butuh Mas Asari. Ke tempat para Raja Wakanda. Monorailnya mending dibikin Zutor. Maksudnya apa? Oh, ya bisa juga sih. Bisa juga sih. Tapi ya pokoknya yang penting sebenarnya buat ke ujung jauh nanti. Ini di mana lagi? Mana, Pak? Loh, kok ke pojok sih? Anjing ini sih. Oh, enggak. Ini kayak di sini deh. Di sini nih kayaknya ya. Ini ya. Itu ya, itu ya. Itu kelihatan dikit sih. Enggak kelihatan sih. Ya, tuh. Kelihatan. Nyampe-nyampe kira nyampe. Pengunjung bayar sampai si kereta balik lagi ke stasiun awal. Oh, oke, boleh. Boleh. Toru Rentorar Shitoron, boleh, silakan. Ada sepertinya pernah pakai ya? Tersesat. Oh, tersesat. Beneran tersesat. Dah nyampe akhirnya ya. Boleh, ntar stasiunnya paling ya di ujung sini aja kali ya. Wah, seru banget sih nih. Seru banget sih nih. Tuh, tadi kita ke pojok sono lu, anjing. Bener. Serem banget. Gak kelihatan apa-apa, Cok. Oke. Iya, anak kecil lari-lari. Itu ada suara bel apa? Darurat. Oh, ini binatang kabur ya. Ah, terus aja lu kelakuan begini, pala tembus. Terus. Biarin, terus aja. Ini apa ya? Kenapa binatang-binatang di sini jadi pada banyak luka ya? Ini luka juga nih. Berantem lu, gila. Tidur ya. Buaya bukannya tidur kalau tidur matanya tetap melek ya? Berenang, boleh. Oke. Seru sih. Iya, kena kalau inspektor kebetulan datang kena sanksi ini. Ya udah, berarti yaitu Kalau mau benar-benar bikin area salju, kita bisa pakai yang di pojok banget. Itu panjang tuh, Pak. Bisa jadi satu series sendiri tuh. Jadi per live stream satu habitat. Cuman tadi lu lihat sendiri kan di Zoopedia banyak banget, Pak, hewan-hewan tema salju. Boleh sih. Kebetulan kan sejauh ini belum ada sama sekali kan. Terus terbakar sampai kayak fasilitas pengunjungnya juga bisa diganti pakai salju-salju, setahu gue deh. Oke. Sip. Dah, beres.
Aduh. Kalau gitu nih apa? Beres research. Leopard level 3 nih udah. Toy enrichment-nya baru, coba lihat apa yang baru. Toy enrichment baru. Mana leopard? Mana ini dia? Eh, dekat banget, Bang. Detail banget dia giginya, lihat ya, sampai sampai ada semua. Toy enrichment. Apa yang baru? Nggak ada yang baru. Oh, toy. Oh, ini ada yang baru nih, bener. Buset, gede amat, Pak. Apaan nih? Hah? Gede amat. Yaudah, ini taruh sini dah. Baru nih. Scratching Tree Scott Spine. Hah? Oh, ini emang khusus buat mereka nih. Harus di air nih. Oke. Scratching Tree. Buat cakar-cakar. Enggak harus di air kok. Sini bisa. Ini apa? Ini Scratching Tree juga. Satu aja lah ya. Mangap. Oh iya nih, bener nih, Scratching Tree masuk ke Toy Enrichment. Kayak mainan, yaudah. Mantap. Oke. Ini without a vendor. Ya ampun, kosong, lihat gak ada yang kerja di sini. Siapa lagi nih yang mesti yang ngisi di sini? Masa toko kagak ada yang ini? Versi Venco apa maksudnya? Izin toilet apa gimana sih? Terus siapa yang ngisi? Masa saya yang harus kerja di sini? Oke. Okay. Sudah. Bahasa 3. Udah jam 1. Buset dah. Nggak masuk akal sih udah. Udah save and exit to main menu. Nggak masuk akal sih. Jam 1. Aneh sih. Bisa live streaming nggak? Tapi aman ya. Berarti udah aman ya. Udah tidak tersikat lagi live streaming ya. Udah. Jangan bikin Winter Soldier nanti di armuk. Waduh. Tidak apa-apa dong kalau Winter. Oke. Quit. Dah. Beres. Dah, saya lapar banget, cok. Oke. Mantap. Akhirnya live streaming di channel ini bisa sampai selesai juga, sampai beres. Gila, ini berarti ntar berikutnya seru banget nih. Ya kita anggapnya mini series Planet Zoo Winter series. Kita bikin hewan-hewan nuansa winter. Mantap sekali. Nih, buat tadi belum yang kelewatan di awal-awal saya unboxing ini. Jadi ini bakal gua mungkin kalau bisa sih gua mau pakai mulai langsung besok dah. Kalau bisa ya. Jadi akan meningkatkan kualitas kamera. Dari yang sekarang Anda lihat nih, kualitas gambarnya akan meningkat dengan ini. Razer Kiyo Pro. Oke. Okay. Ada peningkatan, ntar juga di video-video cajam juga pasti berasa. Sebenarnya sih gue, sebenarnya tuh bisa, Pak, pakai kamera kan buat jadi webcam. Nah, cuman setahu gue tuh kalau misalnya kamera lo pakai jadi webcam tuh ya dia boros baterai gitu loh. Karena kan dicolok terus-terusan kan. Sebenarnya kan kamera kan pakai baterai, beda sama webcam. Kalau webcam kan emang udah di-build untuk jadi webcam gitu loh. Jadi dia tuh nggak ada baterai, nggak ada. Pas dengan kamera kan lu ada baterainya. Memang lu colok, tapi gue takut rusak gitu loh. Kecuali kalau gue udah beli kamera yang satu lagi yang buat beneran, yang proper, ya ini bisa pakai buat webcam gitu. Tapi ya udahlah. Terwinter di Madura Zoo. Mantap. Iya, ini short stream segini. Udahlah, nggak apa-apa tapi. Tidak, gue sih nggak berasa sih. Gue berasanya sih short stream. Ini. Gak apa-apa, jadi udah chill. Oke, okay. Langsung kita...
Oh iya, ini update sedikit ya buat Anda mungkin yang gue nggak tahu sih ada kemungkinan besar nggak ada sih orang yang nonton channel ini tapi nggak nonton CJM kayaknya sih nggak ada sih. Tapi kalau misalnya ada ya saya minta maaf kalau kontennya terlalu sedikit di sini, tapi ya itulah karena gue ngerjain channel yang CJM kan. Tapi ntar Spider-Man udah dari tahun lalu kan, bener gak sih dari tahun lalu kan? Spider-Man itu ntar bakal gue rilis di sekitar bulan Oktober-November. Jadi gue sebenarnya sih mulai dari sekarang gue pengen udah mulai nge-record dulu. Karena itu kan Spider-Man PS5 Miles Morales itu kan ada ceritanya kan, ada alurnya. Jadi gue rencananya mau bikin kayak semacam series gitu. Jadi ntar ada per episode misalnya 30 menit, 1 jam, sampai 1 jam per episodenya. Terus ya naik tiap hari gitu kan. Nah, tapi kan dengan tuntutan di CJM juga mesti diri upload, gue takutnya gak mungkin bisa tuh. Jadi cara gue adalah ya gue bikin dulu sekarang. Misalnya sekarang gue nge-record seminggu sekali, terus gue tumpuk videonya, ntar gue rilisnya Oktober-November. Jadi di subscription box-nya Anda kelihatannya seperti gue daily upload, tapi sebenarnya tuh gue udah kontennya udah gue tumpuk dari lama. Bisa kayak gitu sih. Jadi ya semoga aja kalau misalnya aman ya harusnya sih bisa kayak gitu, tapi nggak tahu lah, kita lihat aja nanti. Kalau misalnya gue rajin nih, harusnya udah kumpul dari waktu itu. Seminggu sekali gue bikin kan video atau episode-episode, terus gue cut-cut dulu segala macam, diedit, harusnya udah jadi. Tapi ya semoga saja bisa Oktober November lah. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di live berikutnya buat di CJM besok. Live Ultimate Team atau lusa. Dan ya gue usahakan sesering mungkin lah live di channel nih. Dan thank you banget ya yang udah member juga, apalagi yang double member, gila. Yang member di CJM, cadel member di CJM dan di channel ini juga, respect buat Anda. Terima kasih sekali. Ada bang namanya Battery Dummy. Waduh, buat apa tuh pak? Battery Dummy buat apa tuh pak? Spider-Man diundur cuma gara-gara Marcella. Betul sih. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu besok. Bye-bye. Tiba-tiba cadel. Bentar. Ya benar nih, gua baru cek ada trailer gameplay apa? Ya gameplay trailer bener, enggak tahu DIY maksudnya apa. Dia rilis gameplay trailer beneran besok jam 10. Benar enggak sih tanggal 29 jam 10 tuh berarti nanti malam. Ya udah berarti antara gua dua kali live stream atau karena ini jam 10 kan, atau ya kayak biasa live-nya gue mulai dari jam 8, jam 9 terus lanjut ke trailer, nonton trailer bareng, terus ya lanjut lagi Ultimate Team. Bisa sih, gak perlu dua live stream beda jadinya. Soalnya jam 10 ini, jam 10 premiere FIFA 22 official gameplay trailer nanti malam. Yaudah, jadi
Berarti thumbnailnya masih pakai thumbnail ini. Tadi gue sih udah ngirim materi thumbnail ke editor, tapi pakai thumbnail Ultimate Team. Post credit scene. Iya, berarti nanti ya, nanti malam kan, tanggal 29 pokoknya, ini kan udah tanggal 29 kan. Ya nanti malam jam 10 ya. Ya udah, palingan gue biasalah live kayak mulai jam 8 jam 9 kali ya. Jam 8 jam 9 mulai live, terus jam 10-nya kita nonton trailer. Oke. Okay. Lanjut Saib, mohon maaf diinterupsi sedikit. Lanjut nyanyi Saib. Oke. Okay. Terima kasih. Bye bye. Malam-malam, 10 malam, Pak. Keep in tune, silent.